Apa Ajib Choya? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Terima kasih yang berbahagia Tuan Presiden PPMQ, sahabat-sahabat mahasiswa-mahasiswa, mahasiswi-mahasiswi University of Queensland Brisbane, dan tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari sekalian. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan pada malam ini. Masih ada ruangan dan lapangan untuk kita berbicara tentang agama, berbicara tentang tugas dan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Tajuk yang diberikan kelebihan menuntut ilmu dan menyeru kepada kebaikan. Saya kira berkenaan dengan kelebihan dalam kita menuntut ilmu, sangat banyak sekali dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, begitu juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Antara yang selalu kita dengar, yang selalu kita baca, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan kepada mereka ilmu dengan beberapa darjat dan kedudukan. Begitu juga kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang memilih jalan yang ada padanya ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Maka ilmu merupakan jambatan untuk seseorang itu ke syurga. Ilmu merupakan perkara yang penting untuk memastikan seseorang itu beramal dengan benar, beramal dengan tepat. Cuma apa yang saya nak bicarakan pada malam ini, sahabat-sahabat sekalian, kita berhadapan dengan satu zaman fitnah. Zaman yang dipenuhi dengan dugaan, ujian, penyebaran berita, khabar dan maklumat-maklumat, di mana dunia yang canggih ini, media sosial kita katakan, di sana ada blog, di sana ada internet, di sana ada Facebook, Twitter dan hal-hal yang sewaktu dengannya, menjadikan kita orang yang mudah memiliki maklumat. Cuma apabila kita tidak memiliki metodologi dalam menganalisa maklumat, metodologi dalam beragama, prinsip-prinsip dalam beragama, maka kita akan terdedah dengan berita-berita, khabar-khabar yang palsu, maklumat-maklumat yang dihiasi dengan kalam-kalam syubhat. Jadi Islam, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan agama yang bersifat hanif, sebab itu disebut beberapa kali di dalam Al-Quran hunafa, hunafa, hunafa bermaksud suci, bersih, suci daripada sebarang syubhat, suci daripada sebarang kekeliruan, keraguan, penipuan. Sebaliknya, Islam itu datang secara mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan ataupun
brandingkan karakter Jibril alaihi salam di dalam Al-Quran. Allah sebutkan innahu la qawlu rasulin karim dhu quwwatin 'inda dhil 'arsy makin muta'in thamma amin. Dialah rasul yang mulia yang diutuskan kepada kamu, yakni merujuk kepada Jibril, yang mana memiliki kekuatan di arasy Allah Subhanahu wa taala yang kukuh. Ditaati dia di arasy Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia ini makhluk Allah yang sangat amanah. Maknanya Allah Subhanahu wa taala brandingkan karakter Jibril alaihi salam itu dengan satu brand amanah. Mustahil berbohong, akan menyampaikan kepada Muhammad seperti mana yang ditetapkan dan disampaikan oleh Allah di Lauh Mahfuz kepada Jibril alaihi salam. Al-Quran yang di Lauh Mahfuz, Jibril akan sampaikan kepada Muhammad tanpa ada tokoh tambah. Dan Jibril kuat, mustahil di sana ada makhluk-makhluk yang tahan Jibril tengah jalan nak ambil wahyu nak op lari, tak ada, mustahil. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan kedudukan Jibril alaihi salam. Dan kemudian daripada Jibril, Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang kepribadian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dilantik menjadi rasul, masyarakat Arab telah menerima Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang bercakap benar, orang yang tidak pernah mengkhianati manusia, orang yang amanah. Itu karakter Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya susur galur agama ini dia disampaikan dalam keadaan hunafa, suci, bersih, bebas daripada syubhat, bebas daripada tokok tambah, bebas daripada berita-berita palsu dan sebagainya. Cuma apabila berlaku perpindahan maklumat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, tak ada masalah. Sebab para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka tidak berdusta. Mereka akan bercakap perkataan yang benar. Sebab itu Al-Imam Ibn Kathir bila memberikan penjelasan tentang apa itu sahabat Nabi, kata beliau, ataupun apa itu keadilan, adakah sahabat ni boleh, Nabi boleh dihukum sebagai orang yang adil? Adil di dalam istilah ulama hadis bukan hanya merujuk kepada lawan zalim, tidak. Adil di sisi istilah ulama hadis adalah Islam bercakap benar, tidak pernah berbohong, tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak selalu dalam melakukan dosa-dosa kecil. Itu adil. Jadi bila ditanya tentang sahabat Nabi, adakah mereka itu adil? Kata Ibnu Katsir, sesungguhnya sahabat Nabi bita'di adalatus sahabati bita'dilillahi wa rasulih. Keadilan sahabat itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, bukan kita yang menentukan keadilan sahabat. Tapi setelah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, perpindahan maklumat daripada zaman sahabat Nabi kepada zaman seterusnya, berlaku masalah di situ. Berlaku masalah di situ. Hukum hadis yang dipindahkan oleh sahabat Nabi kepada tabi'in, sahabat Nabi tak ada masalah, mereka menyampaikan ilmu dengan amanah. Cuma yang menerima ini daripada kalangan tabi'in, kedudukan tabi'in tak sama dengan sahabat Nabi. Ada daripada kalangan mereka melakukan kesilapan secara susunan generasinya. Orang seperti Abdullah ibn Sabah juga merupakan generasinya tabi'in. Maksudnya dia hidup sezaman dan bertemu dengan sahabat Nabi, walaupun dia tak ikut ajaran sahabat Nabi. Dan orang-orang yang membawa fitnah di zamannya, Musailamah Al-Kadzab yang mengaku menjadi Nabi dan Rasul, zamannya itu zaman tabi'in. Maknanya dah berlaku zaman fitnah. Sebab itu setelah pembunuhan Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, kata Al-Imam Abdullah ibn Mubarak radhiyallahu anhu, dalam isu perpindahan maklumat, hadis-hadis Nabi yang disebar luaskan, kata Abdullah ibn Mubarak, falamma waqa'atil fitnah sammu lana rijalakum fayanzuru ila ahli alhadis fayakhudhu hadithahum wa yanzuru ila ahli alahwa wal bid' fala yakhudhu hadithahum. Bila berlakunya fitnah, maka maklumat-maklumat yang disampaikan dan disebarkan, jika ia disandarkan kepada Nabi, jika ia disandarkan kepada sahabat, maka kata Abdullah ibn Mubarak, kami akan bertanya, namakan orang yang menyandarkan riwayat tersebut. Siapa? Siapa kata sahabat Nabi sebut? Buktikan. Siapa kata ini Nabi sebut? Buktikan susur galur periwayatannya. Maka pada ketika itu, Ahlu Sunnati wal Jamaah
melihat kepada ahli hadis, maka mereka mengambil riwayat ahli hadis. Kerana ahli hadis mereka adalah penjaga agama. Sebab itu kata al-Imam Sufyan al-Thawri, sesungguhnya ahlul hadis itu sangat sedikit jumlah bilangannya. Oleh kerana itu, jika kamu berjalan di atas muka bumi, kamu bertemu dengan ahli hadis, sampaikan salamku kepada mereka. Itu kata al-Imam Sufyan al-Thawri. Yakni mereka yang bertungkus lumus memelihara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar sampai kepada kita dengan benar, betul, tanpa ada penambahan, tanpa ada pengurangan, tanpa ada unsur-unsur pemalsuan. Maka bila mereka melihat, kata Amr ibn Mubarak lagi kepada ahli bid'ah dan juga pengikut hawa nafsu, maka mereka tidak akan mengambil maklumat daripada ahli bid'ah. Sidang hadirin, sahabat-sahabat sekalian, generasi ini, generasi sahabat Nabi, tabi'in, mereka memberikan, meninggalkan kepada kita prinsip, manhaj dalam mengambil agama. Yang mana pada hari ini disebut oleh ulama-ulama yang membahaskan tentang prinsip-prinsip dan metodologi beragama. Teori yang disebut sebagai manhaj at-talaqi wal-istidlal. Prinsip-prinsip dalam memilih sumber agama dan memahami sumber agama. Prinsip dalam memilih sumber agama dan memahami sumber agama. Dua perkara. Ini dua perkara yang sangat penting di saat kita dapat memiliki maklumat yang pelbagai pada hari ini. Maklumat di hujung jari. Kita boleh tekan internet nak cakap pasal Islam, Islam. Tapi maklumat yang berada di hadapan kita ini, adakah benar-benar ia sumber agama kita? Satu. Kemudian jika ia sumber agama kita, benarkah cara kita memahaminya? Mungkin saja Syiah menggunakan ayat Al-Quran untuk menipu kita. Mungkin saja Qadianiyah menggunakan ayat Al-Quran untuk menipu kita. Mungkin saja golongan-golongan jihadi yang salah faham tentang prinsip dan asas jihad menggunakan ayat Al-Quran yang salah. Mereka menggunakan ayat Al-Quran tetapi salah memahaminya. Bagaimana Wildes Belanda beberapa tahun yang lalu yang menggunakan ayat Al-Quran untuk mengatakan bahawasanya Islam itu merupakan agama yang tertegak di hujung mata pedang. Islam itu agama yang kejam. Dia berdalilkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran Al-Karim. Sumbernya benar, tapi adakah benar kaedah dia memahami sumber tersebut? Sebab itu ini dua poin yang sangat penting, sahabat-sahabat sekalian. Kadang kalau kita berhadapan dengan manusia-manusia yang mana mereka apabila gagal dalam memahami kedua prinsip ini, dia akan jadi cacah merba pemikirannya. Cacah merba cara dia belajar agama. Cacah merba ilmunya. Bercampur habis. Macam cendol pulut buah. Ha? Dia berkucai habis semua. Masuk yang ni, masuk yang ni, masuk. Jadi habis berterabak, jadi rojak buah. Jadi sahabat-sahabat yang dikasih dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, agama bukan seperti itu. Untuk perkembangan ilmu di peringkat yang seterusnya itu cerita lain. Ini untuk asas. Bagi kita ada foundation. Bagi kita ada sesuatu yang bersifat kukuh. Sebab itu, apabila Nabi SAW sebutkan, Buniyal Islam ala khams. Dibinanya Islam itu atas lima perkara. Baru ni kita ulas di Edilit. Hadis yang ketiga di dalam sahih, di dalam Al-Arba'in An-Nawawi, hadis 40. Syekh Abdul Muhsin Abbad hafizahullah menjelaskan mengapa Nabi menggunakan perkataan bunia, dibina. Kerana Nabi SAW cuba menghubungkan sesuatu yang bersifat zahir dengan maknawi. Islam itu satu benda yang maknawi. Tapi binaan itu satu benda yang zahir yang orang boleh faham. Yang orang boleh faham, binaan. Bila sebut binaan, kita nampak binaan mesti benda yang kukuh. Kalau duk lagu tu nak jatuh, nak roboh, ada jentik pun roboh, mbuih pun roboh, yang tu orang tak panggil binaan. Maka nak katakan Islam itu satu binaan yang kukuh, ia tertegak atas lima perkara. Itu contohnya yang saya nak katakan di sini. Macam tu jugalah kita sahabat-sahabat sekalian, bila kita berbicara tentang sumber-sumber agama, kaedah kita nak faham sumber agama, kita kena letak foundation dulu. Letak foundation dulu. Jangan asyik, tak apa. Ini ada orang dan ramai orang berfikiran seperti ini. Tak apa, kita kaji Ustaz, kita cek semua. Ni, dalam nak cek semua tu, you tahu ke bezakan antara al-haq dengan yang batil? You tahu bezakan ke hadis sahih dengan hadis palsu? You tahu bezakan kefahaman dia betul atau kefahaman dia salah? Tahu ke beza?
You tahukah dia gunakan kaedah usul fiqh yang salah? You tahukah dia gunakan kaedah fiqhiyah yang tak betul? Tahukah beza? Kita tak tahu beza. Jadi bagaimana you nak kata bahawasanya kita boleh analisa semua? Tak. You bukan di dalam bidang tersebut. Sebab tu bina dulu foundation, bina dulu asas. Masuk sekolah darjah 1, malam saya duduk melawak dengan sahabat-sahabat. Masuk sekolah darjah 1, belajarlah 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Kenali number, kenali huruf, kenali simbol. Kenali yang tu dulu. Ini masuk tahun 1 persamaan linear. Ungkapan algebra. Anak darjah 1, jam kepala dia. Mana kita sebut? Jadi tak boleh ada benda yang sesuai untuk kita perjelaskan. Sampai masa dia, you nak bahaskan, you nak analisakan semua, pilah. Perbahaskan. Perluaskan ilmu tersebut. Jadi sahabat-sahabat sekalian, apa dia sumber agama dan apa yang merupakan kaedah untuk kita memahami sumber agama tersebut? Saya cakap tak banyak. Sekali lagi kita buka kepada perbincangan. Pertama sekali bila kita bercakap tentang sumber agama, sebagai umat Islam, kita perlu ketahui. Semalam saya dah sebut dah sikit asas-asas ilmu. Bila sebut tentang sumber agama, tak lain dan tidak bukan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita kena, kita perlu lahirkan perasaan. Semalam kita duduk cakap pasal feel pada ayat-ayat Al-Quran, feel pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut Al-Quran dan Sunnah, dia dah jadi satu sebutan yang biasa di lisan dan di bibir manusia. Umat Islam, Quran Sunnah. Dia tak ada, dihilang dah dia punya perasaan, penghormatan kepada sumber, kedua-dua sumber yang sangat mulia ini. Bagi orang yang faham kedudukan Al-Quran dan As-Sunnah, dia akan meletakkan Al-Quran dan Sunnah di peringkat yang teratas. Bayangkan, apabila Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dahulukan sesuatu lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Dahulukan sesuatu lebih daripada Allah dan Rasulnya. Maknanya, kita kena tetapkan apa yang kita nak ikuti, apa yang kita nak contohi, tak boleh lebih daripada apa yang Allah dan Rasul tetapkan. Selepas daripada ayat tu, apa Allah cerita? Allah cerita tentang perselisihan sahabat Nabi di hadapan rumah Nabi, sehingga mereka meninggikan suara mereka, sehingga Allah turunkan ayat menegur sikap mereka. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sama sekali kamu angkat suara kamu lebih tinggi daripada suara Nabi. Angkat suara lebih tinggi dari suara Nabi pun tak boleh. Ini bukan bab menyelisihi petunjuk Nabi, membelakangi perkataan Nabi. Angkat suara lebih tinggi daripada suara Nabi pun tak boleh, apatah lagi membelakangi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana respek, penghormatan kita kepada wahyu dan sumber agama ini? Sebab itu kita jadikan satu pegangan dan prinsip. Mana-mana ceramah yang kita dengar, mana-mana maklumat sumber yang kita perolehi, pastikan asasnya Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau sekiranya ia dihubungkan dengan agama. Tak mahu dah main orang nak bercakap, main nak ceramah, cerita panjang, oh seronok, buat lawak, gelak, kemudian buat sedih, teriak, menangis semua, sedih, tengok video sedih, teriak, menangis semua, nak bertaubat. Memang nak bertaubat sahabat-sahabat sekalian, tapi apa asasnya? Biar kita menangis kerana ia bersumberkan Al-Quran, biar kita bersedih kerana ia bersumberkan As-Sunnah, biar kita bergembira kerana ia bersumberkan Al-Quran, biar kita seronok kerana ia bersumberkan As-Sunnah. Kalau datang kelas kuliah agama, ceramah agama, ceramah motivasi yang telanjang daripada Al-Quran dan As-Sunnah, keluar, tinggalkan. You nak bagi motivasi apa? You nak dekatkan manusia dengan Tuhan tapi tak menghubungkan wahyu. Hubungan kita dengan Tuhan perantaranya adalah wahyu. Hubungan kita dengan pensyarah di dalam kelas perantaranya adalah undang-undang dan disiplin dalam universiti. Itu yang menghubungkan kita dengan pensyarah. Kalau tidak, kita tak boleh duduk. Pensyarah masuk dalam kelas, kita nak buat apa, kita buat. Kita nak terdih, orang kata terdih. Tahu terdih? Terdih ni maksudnya plastik. Pensyarah duduk ni, boring pensyarah ni. Tarik getah ni, getah. Lepas. Tak boleh.
yang menghubungkan kita dengan pensyarah, saya katakan disiplin. Undang-undang dalam universiti yang menghubungkan kita dengan universiti, dengan majikan, tempat kerja kita adalah undang-undang. Dia panggil apa? Labor. Sahabat-sahabat sekalian, itu dengan perantara dengan manusia. Ini yang menghubungkan kita dengan Allah adalah wahyu. Tapi tiba-tiba orang datang bercakap, menyeru kita kepada Allah tanpa wahyu. Pelik tak? Pelik sepatutnya. Orang bercerita tentang jom kita ikut Nabi, tapi tidak mendatangkan sepatah pun perkataan Nabi. Tetapi tidak mengikatkan diri kita dengan hadis. Satu pun tidak. Pelik. Ganjil. Jadi ini yang kita kena ubah, sahabat-sahabat sekalian. Biar kita kenali dan ketahui sumber agama kita. Jadi bila orang cakap pasal apa-apa pun khususnya yang dikaitkan, yang dihubungkan dengan agama, mesti sumbernya, asasnya wahyu. Tak ada wahyu, sorry, ustaz nak ambil cakap apa ustaz? Takat ustaz nak ambil cakap, saya kata ni idea saya, nak bawa perkataan John Kennedy sebelum dia mati, nak buat perkataan kawan tu, nak buat perkataan kawan ni. Mengapa kita berbangga dengan kata-kata manusia? Hairan. Kita berbangga dengan orang yang mampu deklamasikan. Sajak apa dia, Osman Awang. Bukan kata tak boleh sajak tu, jangan salah faham eh. Mendeklamasikan sajak A sama Said. Mendeklamasikan sajak fulan. Mendeklamasikan syair. Syair dia panggil deklamasikan juga. Syair baca syair kan. Membaca syair wal Imam Syafi'i. Bukan tak boleh. Saya tak kata tak boleh. Tapi kalau itu yang diberikan tumpuan, Al-Quran dan Al-Hadis dikebelakangkan, disingkirkan, hanya dijadikan i'lan dalam ucapan, maka ia sebenarnya tidak mengikat manusia dengan agama. Macam kita tengok TV. Masa bila kita nak pergi beli iyak kalau kita tengok filem? Masa bila kita nak pergi beli iyak? Masa i'lan. Jadi i'lan ni orang tak ambil bab. Orang yang tengok lagu tu, jangan tengok. Tak, kalau kecuali ialah Simplicity, orang nak tengok lah lama sikit. Hak tu je lah. Jadi iklan ni, orang masa iklan, orang masa orang nak pergi tandas. Masa iklan, masa orang nak pergi toilet. Jadi iklan hanyalah benda sampingan. Asas dia orang nak tengok cerita tu. Macam tu juga kita, bukan saya nak samakan kita dengan filem tak. A'udzubillah. Saya cuma nak bagi contoh realiti dalam kehidupan seharian kita. Bagaimana kita menilai sesuatu. Macam tu juga bila kita bercakap tentang agama, nilai agama terletak sepenuhnya 100% pada wahyu. Jadi kita nak kena ubah dah metodologi pengajaran, metodologi cara kita nak komunikasi. Mungkin ada orang yang berkata, oh ustaz kalau kita cakap itu orang boring. Orang boring ke tak boring ke, konten dia mesti wahyu. Approach you nak sampaikan ikut mana, cara mana, terpulang. Konten mesti wahyu. Jadi senang, ini prinsip. Jadi senang, tak payah tunggu. Tak payah tunggu Ustaz Fathul Bari nak main cakap. Tak payah tunggu Ustaz Nu nak main cakap. Tak payah tunggu Ustaz ni nak main cakap. Mana-mana Ustaz boleh bercakap, yang penting you punya sumber. Barulah kita bebaskan diri kita daripada ta'asub kepada kepribadian seseorang. Barulah kita bebaskan diri kita daripada fanatik kepada batang tubuh seseorang. Sebab asas kita adalah Al-Quran dan Al-Hadith. Asas kita bukan manusia. Sebab tu Nabi pesan banyak hadis-hadis tentang hulu. Bayangkan kalau Nabi sendiri sebut, bila sahabat Nabi mai bertemu dengan Nabi, duk puji dan puja Nabi, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya, sehingga Nabi kata, la qulu bi qaulikum hadza, tak, jangan kamu berkata dengan perkataan yang biasa kamu sebut, hatta la yastahwiyannakum syaitan, supaya setan tak merasuki kamu. Innama ana abdullah wa rasuluh, aku hanyalah hamba Allah dan rasulnya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tak izinkan orang memuji dan memujanya lebih daripada tahap kedudukannya, apa tadi kita manusia biasa? Allah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini yang dijadikan ikon. Ikon pasti dia pandai bercakap, dia pandai motivasi. Semenit, sedetik dia boleh membuatkan orang menangis. Sedetik, semenit dia boleh membuatkan orang ketawa. Hebat apa? Kalau perkataannya bukan berasaskan wahyu. Wahyu ini yang mengubah dunia Arab.
Wahyu ini yang menjadikan orang seperti Umar, orang seperti Abu Bakar, orang seperti Uthman, orang seperti Ali, Muawiyah, Hamzah dan seluruh sahabat-sahabat Nabi menerima Islam, berpegang dengan kuat, sanggup mati kerananya. Sanggup mati kerananya. Heran tak macam mana boleh melahirkan generasi yang sangat hebat? Sekarang ni kita lahirkan generasi apa? Hebat ke mana? Hebat dari sudut kekuatan rohaninya. Ada? Tak. Kita nak kira dari sudut penampilan dia, kita nak kira dari sudut cara berpakaian dia, kita nak kira dari sudut cara kawat dia, kita nak kira dari sudut persiapan senjatanya. Itu saja yang kita bicarakan. Di mana kekuatan akidah? Yang mana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Nabi petik saja, Nabi sebut saja, maka mereka akan lantas mentaatinya. Kerana mereka faham yang menghubungkan mereka dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Mereka faham sumber agama, mereka faham kedudukan sumber agama. Sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, itu sumber agama. Isu yang kedua yang kita hadapi, masya-Allah dia, bila dah ada sumber agama ni, semua pakat dok cakap pada hari ini, Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah. Yang kedua yang perlu mengiringi sumber agama adalah metodologi dalam memahami sumber agama. Golongan yang sesat 1400 tahun dahulu, Khawarij, Syiah, Qadariyah, Jabriyah, Murji'ah dan yang sewaktu dan seumpama dengannya, mereka menggunakan nas-nas Al-Quran. Khawarij menggunakan nas-nas Al-Quran untuk mengkafirkan para sahabat Nabi, mengkafirkan Ali dan kelompoknya, mengkafirkan Muawiyah dan kelompoknya. Mereka membaca firman Allah seperti inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum melainkan hukum Allah Subhanahu wa taala, mengangkat pedang mereka, meletakkan Al-Quran di hujung mata pedang mereka. Sehinggakan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata dengan perkataan yang indah, kalimatul haq urida bihal batil, perkataan yang benar tetapi mereka menginginkan maksud yang batil. Maksudnya cara fahamnya salah. Jadi jangan kita sangka semua orang yang berdalilkan Quran dan Sunnah itu tepat kaedah memahaminya. Metodologi dalam memahami Al-Quran dan Sunnah mesti betul. Bila nak faham Al-Quran, ada metodologi tafsirnya. Tafsir apa yang boleh pakai, apa yang tak boleh pakai. Oh, aku pakai kitab tafsir yang hebat, yang besar. Kitab tafsir apa? Al-Kashaf oleh Zamakhsyari. Siapa dia Zamakhsyari ini? Apa kitab tafsir Al-Kashaf? Az-Zamakhsyari ini tokoh, antara tokoh yang membantu mempopularkan mazhab Mu'tazilah melalui tafsir. Apa dia pula mazhab Mu'tazilah? Mu'tazilah merujuk kepada pengasasnya Wasil Ibn Atta' yang mana membawa satu ideologi rasional. Rasional. Sikit-sikit rasional, sikit-sikit rasional, sikit-sikit rasional. At-tahsin wa at-taqbih wal aql. Nak kata satu benda itu baik dan buruk bergantung penuh sumbernya adalah akal. Jadi dia menggunakan kepakarannya dalam bidang bahasa Az-Zamakhsyari, dia tafsirkan Al-Quran. Bahkan dia mulakan dengan mukaddimah yang semua orang baca dia akan tahu ini tujuan jahat Az-Zamakhsyari. Dia mula alhamdulillahilladzi khalaqal Quran. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Al-Quran. Sedangkan kita beriman, ahli sunnah beriman, Al-Quran itu adalah kalamullah, kalamullah azza wa jal, bukan makhluk, ia adalah kalam Allah. Itu di sisi ahli sunnah. Tapi dia nak doktrinkan, dia mulakan tulisannya seperti itu dalam mukaddimah dia. Tapi orang yang tak tahu, oi aku baca tafsir, tafsir hebat Az-Zamakhsyari. Dia tak mampu untuk membezakan di antara kebenaran dan kebatilan. Walaupun Az-Zamakhsyari pakar dalam bidang kesusasteraan Arab. Memang hebat. Memang dimanfaatkan tafsirnya itu untuk tujuan kajian perkataan-perkataan dalam bahasa Arab. Seperti contoh perkataan salat, contohnya salat. Salat ni kalau kita terjemah dalam bahasa Arab yang biasa, ad-du'a, maksud dia doa. Tapi Az-Zamakhsyari dia terjemah dari sudut yang berbeza. Dia kata as-salah ni bukan doa, dia kata. As-salah ni berasal dari perkataan salwun. Salwun ni maksudnya tulang melikat belakang. Tulang melikat ni. Melikat belakang.
Dan bila seseorang itu bersolat, dia menggerakkan kedua-dua tulang belikatnya. Jadi salun satu, salawan dua, maka bila orang itu solat, dia menggerakkan badannya. Jadi itu dia kata maksud solat yang sebenar dari sudut bahasa Arab. Maknanya pemerhatian dia dan analisa pasal bahasa bagus. Tapi bagi orang yang tak mampu membezakan di antara kebenaran dan kebatilan yang dia cuba ketengahkan, yang dia cuba doktrinkan melalui tafsirannya, masalah lah dia. Kalau dia tak memiliki foundation yang kemas, kukuh, kaedah untuk faham yang benar, masalah lah dia. Kalau dia tak tahu sumber apa aku nak rujuk dalam ilmu tafsir, sumber apa aku nak rujuk dalam ilmu fiqh, sumber apa aku nak rujuk, ini untuk permulaan. Dalam bidang hadis, sumber apa? Dalam bidang akidah, sumber apa? Maka sudah semestinya dia akan menghadapi masalah. Dia pergi kedai, duduk menengung 2-3 minit. Nak beli buku apa ni? Maka dia mula mencari buku yang kulitnya menarik. Oh lawa, cantik buku ni. Ini kalau susun dekat rumah dia jadi macam sambung tulisan dia. Boleh beli? Dia kira yang tu. Kemudian dia tengok tajuk apa yang dia minat. Yang dia minat. Apa ni tajuk minat ni? Macam sedap tajuk ni. Macam sedap. Dia kira dia membeli buku tanpa metodologi. Menyebabkan bila sumber bacaan dia pelbagai, dia akan jadi masalah, cacau merebak ilmu dia. Sebab tu Islam dia jaga benda ni. Sebab tu dulu ulama-ulama Islam dia berhati-hati nak pilih anak murid. Imam Ahmad contohnya, bila anak murid dia nak pergi belajar dengan Ahlul Kalam, anak murid dia Harithul Muhasibi, anak murid dia ni minta izin untuk guru. Imam Ahmad, aku teringinlah nak belajar dengan Muhammad Ibn Kilab. Muhammad Ibn Kilab ni di antara tokoh yang popular dalam ilmu kalam di zaman Abu'l-Hasan Al-Ash'ari. Yang mana Abu'l-Hasan Al-Ash'ari di peringkat di, setelah dia meninggalkan aliran Mu'tazilah, dia bersama-sama dengan Muhammad Ibn Kilab, yang ini terpengaruh dengan akidah dan pendekatan Muhammad Ibn Kilab, terbentuknya akidah Kullabiyah. Jadi Muhammad bin Kilab ni dia pandai, dia pandai berdebat, pandai mematahkan hujah. Dulu ulama-ulama Islam menggelar mereka ini al-mutakallimun, geng pandai bercakap. Memang pandai, memang kaki berdebat, memang kaki patahkan hujah. Kok mana pun kalau you ada dalil pun you boleh kalah berdebat dengan dia. Pasal apa? Pasal dia pandai bercakap. Kita ni, kita sembang kat sini boleh lah ilmu kita ni. Cuba kedai kopi tak? Kita kalah dengan geng main dam lah. Ni hak main dam lah. Hak duduk cari pagi main petang, kerja dia main dam, cuba cakap dengan dia beragama. Kita kalah. Main pergi sini pun tak ada. Dia menang. Al-mutakallimun. Pasal apa? Pasal rasional. Dia berkakai. Sahabat-sahabat yang dikasih. Macam dulu saya ingat ke. Saya di sekolah mereka. Ada seorang ni dia tukang kebun. Tukang kebun. Kami ni sekolah Ma'had Tahfiz Terengganu ni. Jadi dia tukang kebun sekolah. Dia tanyalah. Dia tanya, ni malam-malam tak mimpi apa-apa ke? Mimpi apa? Tak nampak nombor apa-apa ke? Dia ni kaki tikam ekor. Ni tukang kebun ni, dia kaki tikam nombor ekor. Jadi dia tanyalah kat student-student ni, hampa ni hati mulia. Ha? Kok-koklah malam-malam tu mimpi nampak nombor apa-apa ke, bagi tahu lah kat aku. Bereslah aku. Bolehlah sikit kata duit makan. Ha. Cakap Terengganu. Jadi kami kata lah kat dia, mana boleh benda ni haram apa semua. Bahkan dia ada unsur-unsur pemujaan pada pokok, dia pergi cari semua. Tak boleh baca ni haram. Ha, ni lah mun mengaji dah habis. Bodoh belaka usap-usap mu tu. Ha. Cakap pandai. Ni cakap pandai. Bodoh belaka. Aku tahu aku ngaji pondok. Tok guru royak dah. Nak royak kemu dah. Tok guru royak dah kata, ha? Kalau mudarat, beres tak apa. Aku ni tak mudarat kak. Mau tengok aku mesti rumpuk je nak ui makan anak bini benda. Nak bagi makan ke anak bini, nak bagi makan benda. Kalau tak ada piti. Jadi aku dah mudarat. Sebab itulah aku boleh. Tikan nama mereka. Nak cakap mana kita pasal tu? Kata dia ni nak kilas kat mana? Ustaz dah jangan, ustaz mengaji dah habis lagi tu, aku habis dah ngaji. Orang macam ni, orang yang dia memang pandai bercakap. Eh? Pandai bercakap. Isi tak ada. Sebab tu dulu, Al-Mutakallimun, Imam Ahmad ni, saya nak cerita Imam Ahmad tadi, bukan nak cerita tukang kebun tu. Imam Ahmad bin Hanbal,
rahimahullah, bila anak murid dia minta nak pergi belajar dengan ahli kalam, orang yang pandai bercakap seperti Muhammad Ibn Kilab, apa kata Imam Ahmad? La, jangan pi. Idza dhahabta ilayh fala tadhhab ilayya. Kalau hang pergi, fala tarja' ilayya. Kalau hang pi dekat dia, jangan mai balik dekat aku. Jangan. Kemudian Imam Ahmad berkata satu perkataan, la yata'allamu ahadun ilmal kalam illa wa huwa fi qalbihi daghal. Tidaklah seseorang itu menuntut ilmu kalam kecuali di dalam hatinya ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit hasad, penyakit nak menang. Itu penyakitlah. Ulama dulu ni, dia tak bagi. Dia tak bagi anak murid dia pergi ke lain. Ini yang saya katakan manhaj. Dia nak bagi foundation dulu, bagi you ada asas, bagi you ada basic. Faham dulu akidah ahli sunnah. Faham dulu prinsip-prinsip asas. Bukan boleh ikut suka. Pilah nak pi semua. Bukalah minda. Pilah yang tu yang diserabut tu. Dapat maklumat yang pelbagai. Macam mana kita pun, kalau dalam komputer kita dulu, zaman-zaman dulu, masa zaman Windows 2000, semua kita kena, dia panggil defragment, defrag. Kita seminggu sekali kita kena defrag. Pasal apa? Kita nak susun balik data dan file. Tu komputer kita boleh defrag. Lah ni dah auto defrag dah. Tapi kita hak dapat maklumat ni, kita boleh defrag lah. Dah, pasal sumber mana? Dia ni cakap lagu ni, kau ni cakap lagu ni. Hak mana satu betul? Ya, lah kena terjun bangunan. Tak tahu apa ni. Yang syoknya, kadang kalau kita sendiri bercakap pada diri kita, tak apa, kita boleh analisa. Analisa apa yang kita boleh buat? Kalau hadis, tak apalah, boleh cari di internet. Kita boleh buka website-website yang popular. Islam web. Nak tahu, tak tentukan kedudukan hadis. Tapi kalau kaedah faham, kalau kita pun tidak ada asas bahasa Arab, yang mana perbincangan itu, perbincangan tentang agama, banyak dari dalam bahasa Arab. Macam mana? Sebab itulah para sahabat sekalian, kita kena tahu benda yang kedua, kaedah dalam memahami sumber agama. Bagi ada prinsip saja cukup, yang asas. Pertama, bila kita kata pasal kaedah dalam memahami sumber agama, pertama sekali, memahami sumber agama sesuai dengan kefahaman para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Maknanya kalau kita dengar orang nak cerita pasal agama ni, apa yang sahabat Nabi faham pasal itu? Betul ke ni? Betul ke sahabat Nabi faham macam ni? Ni Syiah hamba kata ni sahabat Nabi kafir. Betul ke ni? Kaedah kefahaman kalian. Syiah kamu kata Quran ni tak betul ni, Abu Bakar dan Umar tipu ni. Betul ke kefahaman kalian? Khawarij kamu kata ini kafir, kafir, kafir. Betul ke kamu faham ni orang kafir? Perlu diperjelaskan. Perlu difahamkan. Ini golongan-golongan Islam liberal pada hari ini yang menafikan kewajipan menutup aurat, hijab dan sebagainya. Eh, hampa guna dalil mana? Betul ke ni? Adakah sahabat Nabi memahami seperti kalian? Bukankah ketika turun wahyu hijab, semua para sahabat pakat potong apa dia? Lansiak. Ni, tirai rumah. Tirai rumah, mereka potong tirai semua. Jadikan ia sebagai kelumbung. Hijab, tutup. Itu sikap menunjukkan itu yang sahabat Nabi faham. Kita ini prinsip. Soal nak buka, nak cari macam mana sahabat Nabi faham, yang tu cerita lain. Ini kita cerita asasnya. Bila datang penceramah, meruk cerita pasal Quran Sunnah, kita nak kira apa sahabat Nabi faham. Mengapa pentingnya wujud perkataan sahabat? Apabila Nabi bercerita tentang sejarah perpecahan umat, kata Nabi, sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha finnar illa wahidah, akan berpecah umat ini kepada 73 kelompok, semua masuk neraka kecuali satu. Kecuali satu. Sahabat tanya, siapakah mereka? Yang satu itu, kata Nabi, al-jama'ah. Ditanya lagi dalam riwayat yang lain, siapakah itu al-jama'ah? Kata Nabi, ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, apa yang aku berdiri di atasnya pada hari ini dan para sahabatku. Sebab apa sedemikian? Sebab sahabat berada di sisi Nabi ketika wahyu turun. Walaupun sebahagian kecil daripada mereka ada yang lain tak ada. Walaupun kadang-kadang ketika mana wahyu turun Nabi bersendirian. Walaupun ketika mana wahyu turun ada seorang dua bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi penyebarannya berlaku pada waktu itu. Mereka tahu wahyu turun untuk apa, kepada siapa, dalam konteks yang bagaimana. Maka sudah semestinya mereka lebih memahami wahyu daripada kita.
Sebab tu bila kata tafsir Quran, apa kata sahabat Nabi pada tafsirnya? Orang yang Nabi doakan dia seperti Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah Tuhanku, faqihkanlah Ibn Abbas dengan agama dan fahamkanlah dia dengan ilmu ta'wil, tafsir. Orang yang seperti ini kita rujuk. Nama-nama yang terkenal dalam bidang tafsir, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Ibn Mas'ud, Ali bin Abi Talib, Mu'ad ibn Jabal, dan sahabat-sahabat Nabi yang lain yang terkenal, yang disebutkan nama mereka berulang kali di dalam kitab-kitab tafsir ketika memberi penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran. Ini yang kita nak. Sebab itu kata Abdullah ibn Mas'ud tentang kedudukan sahabat Nabi, bila dia cerita panjang tentang sahabat Nabi, dia kata, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assi bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسن حالا والله عز وجل اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فعرفوهم من فضلهم واتبعوهم على آثارهم فإنهم على الهدى المستقيم. Barang siapa yang nak mengikut contoh ataupun nak menjadikan sesuatu itu sebagai contoh ataupun nak menjadikan sesuatu sebagai ikon dalam kehidupannya, maka jadikanlah para sahabat Nabi sebagai ikon, sebagai contoh, suri teladan. Kerana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, generasi mereka adalah yang paling mulia hati dari seluruh umat ini. Paling mulia hati mereka. Kita tak bimbang dah kalau sahabat Nabi sebut, dia tak ada kata nak hasad dengki, dia tak ada kata niat nak merosakkan, dia tak ada kepentingan diri. Sahabat Nabi, hatinya mereka sangat mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, kata Abdullah ibn Mas'ud lagi menceritakan tentang kedudukan sahabat Nabi. Mereka ini, kata ibn Mas'ud, mereka aqallaha takallufa ataupun a'maqaha ilma. Ilmu mereka dalam. Kefahaman mereka dalam tentang agama. Wa aqallaha takallufa, mereka sangat sangat kurang untuk menyusahkan manusia beragama. Maknanya mereka memberikan penceritaan-penceritaan, perbahasan yang mudah tentang agama agar orang mudah faham, bukan menyusahkan. Ini kita yang nu tak ni, yang nu tak ni. Benda-benda yang pelik-pelik dan ganjil. Ada satu ustaz saya yang saya dengar dalam masa tu pakai kaset lagi, tak pakai CD. Dalam tahun 90-an lah. Ustaz dia cerita lah, dia cerita, saya teringat cerita dia tu. Mungkin boleh kita ambil pengajaran lah. Ternyata dia cerita lawak lah. Dia kata ada lah dalam kuliah ni, ustaz ni cerita ada orang yang dia ni main kuliah, dia main nak uji ustaz. Dia nak test. Jadi sampai satu hari, si ustaz ni mengajak tentang, minta maaf saya sebut ni sebagai contoh, mengajak tentang hukum air mani. Hukum air mani, air mani ni hukumnya bersih kalau terkena pakaian, tak perlu kita basuh, tidak ada masalah kalau kita tidak membasuhnya. Jadi bila kata air mani ni suci, yang nak, selalu nak test ustaz ni, dia tanya satu soalan, boleh tak berwuduk dengan air mani? Ini dia, ni takalluf. Buat apa? Ayak duk ada berlambak. Berbadi-badi yang nak bicara ayak tu buat apa? Ini saja. Tapi si ustaz ni, dia melawak sikit. Dia kata, macam ni lah kata. Buat dulu satu baldi. Lepas tu, mai saya cerita apa hukum dia. Baru saya boleh cerita apa itu hukum dia. Memanglah lawak cerita ni kan. Tapi apa yang saya nak cerita di sini, benda yang tak perlu dibicarakan seperti itu, nak buat apa? Nak buat apa dipersoalkan? Tapi sahabat Nabi tidak. Tapi para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in, mereka ini kurang menyusahkan manusia dengan berita-berita, cerita-cerita yang tak diperlukan. Mereka tahu menilai yang mana satu keutamaan. Mereka belajar langsung daripada Nabi. Nabi yang mengajar mereka apa itu keutamaan. Seperti Mu'adz bin Jabal ketika Nabi utuskan ke Yaman, innaka taqrumu qauma ahli kitabin, sesungguhnya engkau akan mendatangi ahli kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi shahadata an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Jadikanlah perkara pertama untuk kamu seru mereka kepadanya adalah persaksian tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan dia belajar, Nabi ajak, daripada Nabi didik.
Perkara yang paling penting adalah tauhid. Perkara yang paling penting adalah akidah. Nabi yang didik mereka. Sebab tu mereka faham, paling faham. Dan mereka tak akan menyusahkan umat. Tak akan menyusahkan manusia. Dan mereka adalah orang yang paling kuat. Wa aqwamaha hadiyah. Paling kuat sekali memegang dengan petunjuk Nabi SAW. Paling kuat. Takkan berganjak daripada hadis Nabi SAW. Sebab itu bila setelah Nabi SAW wafat, berlaku perselisihan yang pertama dalam sejarah Islam. Setelah Nabi wafat. Perselisihan, isu yang pertama sekali tentang kafankan jenazah Nabi. Nak kebumikan bila, di mana nak kebumikan. Kemudian berlaku isu yang seterusnya. Nak lantik siapa jadi khalifah? Ansar berkata, kami lebih layak. Quraisy berkata, kami lebih layak. Sehingga apabila datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-a'immatu min Quraisy, imam pemerintah itu adalah daripada bangsa Quraisy. Diam semua orang Ansar. Tidak ada daripada kalangan mereka membantah. Umar lantas memegang tangan Abu Bakar. Aku bayi'ah Abu Bakar menjadi khalifah. Di peristiwa Thaqifah Bani Sa'ad. Di sebelah bersebelahan, di belakang belah masjid Nabi SAW. Dia terima. Pasal apa? Pasal itu hadis Nabi. Penghormatan yang mereka berikan kepada wahyu. Sebab tu mereka generasi yang paling kuat berpegang teguh dengan wahyu. Sebab tu kita katakan mereka paling faham tentang wahyu. Paling paham pengertian Nabi. Paling paham kalamullah Azza wa Jal. Kemudian kata Ibn Mas'ud lagi. Mas'ud sahabat Nabi, dia cerita ni. Wa ahsanaha hala. Keadaan mereka keadaan yang terbaik. Semua terbaik. Sebab tu Ali radhiyallahu an, bila generasi senior sahabat-sahabat Nabi meninggal dunia, di ketika mana dia memerintah, kan di zaman dia berlaku isu-isu. Di zaman Uthman berlaku isu yang pelbagai. Apa kata Ali bin Abi Talib bila orang datang komen kepada dia? Wahai Ali, dulu zaman Abu Bakar, zaman Umar tak jadi macam zaman engkau. Mengapa di zamanmu berlaku perpecahan yang seperti ini? Pergaduhan, perbalahan dan sebagainya. Apa kata Ali bin Abi Talib? Dulu di zaman Abu Bakar dan Umar, aku menjadi rakyat mereka. Tapi di zaman aku pada hari ini, kalian menjadi rakyatku. Hampa tak bagus. Hampa tak mempraktikkan agama dengan baik. Hampa tak menunaikan tanggungjawab kalian kepada pemimpin dan pemerintah. Berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang saya nak cerita di sini, keadaan sahabat Nabi ini, dia akan sentiasa baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab itu kata Ibn Mas'ud seterusnya, mereka ini kaum generasi yang Allah pilih mereka untuk menjadi sahabat Nabi. Allah pilih. Sebab itu dalam hadis Bukhari, dalam hadis Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, athar daripada Umar bin Aziz, dia menceritakan bagaimana diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melihat di dalam hati hamba-hambanya. Dia tengok dalam hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati yang paling mulia, hati yang paling mulia. Bila dia tengok di dalam hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam hati yang paling mulia, dia memilih Muhammad untuk menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian dia tengok pula hati-hati yang mulia di sekeliling Muhammad, maka dia menemui hati para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, hati yang paling mulia. Lalu dipilih generasi ini untuk menjadi teman setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih mereka. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, sebab itu kata Ibn Mas'ud, fattabi'uhum, ha? Ataupun fa'arifuhum min fadlihim. Kenalilah mereka dengan kelebihan-kelebihan yang mereka ada. Cerita kepada mereka. Ini kita asyik duk cerita sejarah All Black. All Black ni siapa dia? Ini anak ada siapa? Ini pak ada siapa? Ikon rugby. Contoh. Ikon bab ni. Ini sahabat Nabi ni. Kenali kelebihan-kelebihan mereka. Ketahui kedudukan mereka. Nilai mereka sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu dulu, tahu tentang mereka dulu. Baca sejarah-sejarah mereka daripada sumber-sumber yang benar lagi betul, tepat. Wattabi'uhum ala atharin, bukan kenai saja, ikuti jejak langkah mereka. Sesungguhnya mereka itu berada di atas jalan petunjuk lagi lurus. Sebab itu metodologi yang paling tepat untuk memahami dua sumber asas agama, Al-Quran dan As-Sunnah, adalah kefahaman sahabat Nabi. Maka bila orang datang bercerita kepada kita tentang Al-Quran dan As-Sunnah,
kalau jika tidak disebut nama sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tidak diberitakan kepada mereka penjelasan daripada perkataan-perkataan sahabat Nabi tentang agama, maka berhati-hati dengan makhluk dan orang yang seperti ini. Mana mungkin dia ketepikan sahabat Nabi, generasi yang Nabi muliakan. Dalam hadis Bukhari, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina lahum. Semulia-mulia generasi adalah generasiku, yakni para sahabat. Kemudian menyusul selepas daripada mereka, kemudian menyusul selepas daripada mereka. Yani tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dalam Al-Quran Allah menyebut tentang mereka, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal-ansar wal-ladhina taba'uhum bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu'an. Dan sesungguhnya generasi-generasi yang mendahului kalian daripada kalangan muhajirin dan ansar, sesungguhnya, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka, Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Allah sebut tentang mereka, Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin, sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi ini semua bukti-bukti kedudukan para sahabat. Maka jadikan mereka sebagai ikutan dan contoh teladan bagi kita. Setelah itu, metodologi seterusnya dalam kita nak memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah rujukan kepada generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena mereka termasuk dalam generasi yang dipuji oleh Nabi. Bila dipuji oleh Nabi, kebaikan itu banyak, keberkatan itu bersama-sama dengan mereka. Untuk memahami prinsip-prinsip dan dasar-dasar agama, kita nak pandangan-pandangan tokoh seperti Qatadah ibn Da'amah As-Sadusi. Kita nak pandangan Atha' ibn Rabah. Kita nak pandangan tokoh-tokoh murid-murid kepada sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, tokoh-tokoh tabi'in, Al-Hasan al-Basri, Sa'id ibn al-Musayyib. Kemudian baru yang datang selepas daripada mereka, tabi'ut tabi'in, Waqi' ibn al-Jarrah, Tu'u al-Imam al-Syafi'i. Kemudian yang juga boleh dikategorikan sebagai tabi'ut tabi'in yang dinyatakan oleh sebahagian daripada para ahli ilmu, Al-Imam Malik bin Anas, juga yang memasukkan Al-Imam Syafi'i sebahagian daripada tabi'ut tabi'in berasaskan kedudukan dan dia pernah bertemu dengan tokoh-tokoh tabi'in. Ini ijtihad para ahli ilmu tentangnya. Tapi generasi mereka tu, maknanya sumber nak faham, kena dari mereka. Sebab kalau nak cerita kitab mana kita nak rujuk pada hari ini banyak. Mungkin saya lagi sahabat-sahabat boleh bertanya. Mungkin saya boleh menceritakan satu dua kitab, satu dua sumber rujukan. Tapi metodologi asas untuk memahami adalah perkataan mereka. Kalau kita kata perkataan saya, oh ini saya kata, ini saya apa pendapat, mungkin akan ada lagi 10 orang yang lebih hebat daripada saya, 100 orang lebih hebat daripada saya, 1000 orang lebih hebat daripada saya, 1000 orang lebih hebat daripada saya. Mungkin anak-anak kalian yang kalian membawa mereka bersama-sama dengan kalian dalam program pada hari ini, suatu hari nanti mereka akan belajar bidang agama lebih hebat daripada saya, lebih hebat daripada semua orang. Jadi dia akan datang membawa pandangan dia. Yang ni pula bawa, saya kata macam lain. Saya kata macam lain. Sebab tu kalau kita bergantung dengan batang tu manusia-manusia yang jauh daripada kemuliaan ini. Kita jauh daripada kemuliaan para sahabat Nabi. Jauh daripada kefahaman para sahabat Nabi. Kita hanya menukilkan pandangan dan perkataan mereka daripada kitab-kitab ahli ilmu, kitab-kitab hadis yang dibukukan, kitab-kitab athar yang dibukukan. Kita nukilkan saja. Jadi biarlah mereka mulia, nama mereka terus indah, nama mereka terus mekar, menjadi contoh dan ikon kepada generasi yang akan datang. Orang lain ni di Malaysia orang nak cakap pasal Gen Y. Meluat mendengar. Gen Y? Bukan kata salah cakap pasal Gen Y. Kita pada hari ni dah lain, kita dah ada Gen Y. Mereka ni kena tanya mengapa. Tuan-tuan, sahabat Nabi telah mendahului Gen Y. Sahabat Nabi Gen Y pertama. Mereka bertanya, merujuk kepada Nabi SAW. Mereka menerima, mereka mentaati. Kalau nak kata, mengapa tak jadikan mereka contoh dan ikon kepada Gen Y? Ini pun persoalan. Kita sendiri yang malu untuk menjadikan agama kita sebagai contoh dan suri teladan. Kita yang malu. Kalau tengok, kata Sufyan Al-Thawri, "Idza lam tahukka ra'saka illa bidalilin faf'al." Sekiranya kamu takkan menggarukan kepala kamu kecuali dengan adanya dalil, yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka lakukanlah. Maknanya kalau ada dalil, dalil kata jangan garu melainkan gatal saja. Contoh kalau ada dalil, berpeganglah dengan dalil tersebut. Nah, abang bagi sikap ni, sikap para ahli ilmu terdahulu.
dengan dalil, dengan nas. Ini ada pada generasi sahabat. Sebab itu kata Al-Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, tabi'ut tabi'in. Tengok generasi tabi'ut tabi'in. Apa kata dia? Minar rasuli minallahi tanzil wa 'alal rasulil balagh wa 'alaina as-sam' wa ta'ah wa 'alaina al-ittiba'. Sesungguhnya daripada Allah wahyu turun, tugas rasul menyampaikan, tugas kita ittiba', ikut. Ini pesanan tabi'in, mereka yang mengikuti contoh dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang faham, mereka yang memberikan kepada kita penjelasan. Jadi ini sahabat-sahabat sekalian, ambil dua ni cukuplah sebagai satu asas untuk kita mula mengkaji pasal agama. Mengkaji pasal agama adalah kewajipan kita. Maka bila kita petik ayat Quran, tengok apa sahabat Nabi faham. Metodologi dalam tafsir asasnya at-tafsir bil ma'thur. Satu, tafsir Quran dengan Quran, tafsir Quran dengan hadis, tafsir Quran dengan perkataan sahabat, tafsir Quran dengan perkataan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Antara kitab yang popular pakai tafsir Ibn Kathir. Ada orang tanya saya, nak boleh ke nak pakai tafsir Hamka Al-Azhar? Tak apa dulu, pakai Ibn Kathir dulu. Jadi ini asas. Selagi ada benda-benda syubhat di dalam tafsir Al-Azhar contohnya, ada kesilapan dan kesalahan, ada kritikan para ahli ilmu tentangnya, letak ke tepi dulu. Ambil yang disepakati, yang paling dekat dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan Nabi, dengan para sahabat, dengan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jadikan ia sebagai asas dulu. Bukan kata kitab tu tak betul ini. Tak mahu itu perbincangan ilmiah. Ambil yang ni dulu, sumber rujukan. Nampak? Baru kita mudah nak faham. Baru kita letak satu asas untuk kita faham. Jadi selepas ni bila orang nak tafsir Quran, mesti dengan ayat Quran, bukan dengan akaidah. Nak tafsir Quran, mesti dengan hadis Nabi, bukan dengan akaidah. Kalau dia cerita buka Quran, ulas sendiri, kita akan mudah ragu-ragu pada dia. Sebab apa? Sebab kita dah ada foundation. Kita dah ada satu asas. Kita dah ada satu prinsip. Jadi kita tak mau orang mengulas Al-Quran sesuka hatinya. Kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah ditanya tentang tafsiran perkataan abba wa fakihatan wa abba di dalam Al-Quran, apa kata dia? Ayu ardin tuqilluni, ayu sama'in tudilluni, aqulu ma la a'lam fi kitabillah. Langit mana, bumi mana nak terima aku? Langit mana nak lindung aku sekiranya aku berkata sesuatu yang tidak aku ketahui tentang kitab Allah? Abba, rumput kering, macam mana rumput kering dalam Al-Quran, dalam syurga? Abu Bakar kata, aku tak tahu. Aku nak tafsir lagu mana, aku tak tahu. Ini sebab tu sahabat Nabi perlu dijadikan contoh. Mereka amanah. Kita dah tantang kata tak tahu. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh kata tak tahu ni. Perkataan nak kata wallahu a'lam, saya tak tahu, nanti saya rujuk dulu. Payah. Pasal dia kira itu telah menjatuhkan kredibiliti. Bahkan kita mendidik masyarakat kita dengan budaya seperti itu. Menyebabkan masyarakat ni, kalau ustaz kata tak tahu, Allah, yang tu pun tak tahu. Tak tahu. Tuan-tuan kalau tengok, sebab tu kata ulama, wallahu a'lam nisful ilm. Perkataan wallahu a'lam ataupun la adri, aku tak tahu, tu separuh daripada ilmu. Imam Malik bin Anas, orang bawa perjalanan, dia bertemu dengan Imam Malik, dia kata, ana ataitu bikum bi masirati syahrin. Aku datang menemui kamu dalam perjalanan satu bulan, bawa soalan orang kampung. Dulu ni kita senang je SMS kat ustaz, BlackBerry, BBM, minta nombor pin ustaz, scan bawah scan. Meluat aku. Tak ada lah lawak saya. Jangan kejap hati saya melawak. Jadi minta lah ni dapat BBM. Lepas tu BBM ustaz, tanya soalan ustaz, apa hukum ustaz kalau sekiranya kita menjual anggur kepada orang membekalkan arak, kilang arak? Soalan tu memang pendek. Jawab, bila ustaz kata haram tak boleh, apa pasal ustaz, apa dalilnya? Senang je. Pasal apa? Pasal dia nak jadi mufti, dia nak forward jawapan tu kepada kawan dia. Dia tanya soalan, ustaz tu nak cerita dalilnya 1, 2, 3. Ustaz buat dalil sikit sangat. Kata pula ustaz, ustaz bagi dalil banyak. Dalil lain tak ada dalil lain? La ilaha illallah. Dia tak boleh. Bukan saya kata seperti itu, dia kata benda tu kadang-kadang soalan tu pendek ya, tapi jawapannya panjang penjelasan. Sebab tu dulu orang bermusafir pi cari ulama, pi cari duduk bertemu dengan ulama, ambil masa.
Mai bawa 40 soalan orang kampung, kumpul soalan siapa nak tanya? 1 2 3 4 5 kumpul-kumpul soalan semua. Mai bertemu dengan Imam Malik bin Anas. Bawa soalan semua ni sorak ni, bawa mai soalan orang kampung. Masalah orang lah ni bawa soalan pi ke wakil rakyat, soalan bumbung pecah ni macam mana? Ni pep ayat tak ada ni macam mana? Itu orang kita lah ni. Dulu orang bertanya pasal agama kerana ia nak jadikan sebagai satu pegangan akidah. Perkara penting, perkara prinsip, nak beramal. Bawa mai soalan 1 2 3. Soalan pertama, la adri, aku tak tahu. Kedua, la adri. Ketiga, la adri. Habis 40 soalan, la adri, aku tak tahu. Pasal dia tanya kepada Imam Malik, wahai Imam, kaif ya'ni ukhbiruhum? Macam mana aku nak abang kat mereka ni? Aku main bawa soalan perjalanan sebulan jumpa orang ni. 40 soalan aku bawa. Sekali dia kata, ambil mana? Apa kata Imam Malik bin Anas? Kullahum. Katakanlah kepada mereka, inna malikan yaqul la adri. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya Imam Malik berkata kepadaku, dia tak tahu. Nampak? Amanah Imam Malik bin Anas. Kalau kita, halah, hang abaklah kat depa, aku tak ada outstation. Itu sikap kita. Kita malu untuk menyatakan, aku tidak tahu. Sedangkan itu satu perkara yang dibudayakan. Tengok sahabat Nabi. Sebab tu kita kata mereka ini amanah. Kita kena jadikan mereka contoh. Ini dah. Kita tengok sebahagian daripada ustaz-ustaz yang mengajak. Orang tanya soalan. Dia tak tahu. Dan dia tak ada jawab pun. Tapi dia kono masuk topik lain, kono semua. Jadi nampak macam dia boleh jawab juga. Ini satu masalah besar. Sebab itu kata Nabi di dalam hadis. Apabila innallaha la yaqbidul ilma intiza'an, Allah tak cabut ilmu itu dengan sekali tarik cabut, walakin yaqbiduhu yantazi'uhu biqabdil ulama, tetapi Allah Subhanahu wa taala itu cabut ilmu dengan mematikan para ulama masa pula terlebih. Kemudian kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, فاتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا فضلوا واضلوا. Maka manusia memilih orang-orang yang jahil, dijadikan mereka sebagai pemimpin dan ketua. Maka mereka ini ditanya, dirujuk, dan mereka berfatwa, mereka sesat lagi menyesatkan. Ini masalahlah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, memadai dengan sedikit sebanyak, yang satu kita tahu sumber agama kita, dan yang kedua kita tahu kaedah metodologi untuk kita memahami kedua sumber agama tersebut. Jadi kalau kata Quran dan Sunnah belum cukup, mesti disusuli dengan kefahaman sahabat Nabi, kefahaman tabi'in, kefahaman tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama yang mengikuti jejak langkah dan petunjuk mereka. Jadi saya kira cukup setakat itu dulu sahabat-sahabat sekalian. Manhajut talaqqi wal istidlal. Moga-moga dapat sama-sama kita mengambil manfaat. Dan saya buka kepada soalan. Silakan. Bismillah. Ni ada dua soalan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pendapat Ustaz tentang solat hajat? Adakah hadis yang merujuk tentang amalan ini? Jazakallah khair. Ini semua soalan cepu mas. Apa pendapat Ustaz tentang solat hajat? Adakah hadis yang merujuk tentang amalan ini? Jazakallah khair. Tentang solat hajat, sahabat-sahabat sekalian. Hadis yang datang tentang perintah ataupun arahan agar melakukan solat hajat, semuanya adalah hadis-hadis yang lemah. Hadis-hadis yang lemah. Kalau kita nak solat, asasnya mudah. Nabi SAW menyatakan secara umum, bila seseorang itu ada keinginan untuk dia mohon daripada Allah Subhanahu wa taala, falyarka' raka'atain. Rukuklah dua kali rukuk. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Isu pasal solat hajat ni dia datang daripada beberapa isu sebenarnya. Satu, solat hajat tu ada ke tak ada? Jawapannya saya katakan di sini, jenama solat hajat tu tak ada. Yang ada, dia orang kita jenama. Sebab tu dia sanggup pergi ke Petaling Street beli baju Nike. Ataupun beli baju Adidas. Adibas pun kadang tersilap beli, Adibas. Pasal nak kat jenama tu. LV tu sanggup lah pergi cari LV. Louis Vuitton. Pakai bergaya tak sanggup. Make up mulut merah, tudung putih ke tu. Taring serik ya. Pasal dia nakkan pada jenama.
Sampai dalam bab ibadat pun dia tak puas hati nak tak jenama juga. Memang dalam solat hajat pun dia nak jenama solat hajat tu. Sekarang ni jenama tu ada ke tidak? Adakah Nabi sebut solat hajat seperti Nabi sebut tentang witir? Contoh Nabi kata solatul witri khairum min humurin na'am. Sesungguhnya solat witir itu lebih baik daripada unta merah. Tentang kelebihan solat sunat sebelum subuh yang Nabi sebut. Solat qabla subuh khairum min ad-dunya wa ma fiha. Solat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Adakah seperti itu yang Nabi SAW sebut? Tak ada. Cuma Nabi pernah menyebut siapa yang nak minta sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sujud adalah tempat yang terbaik. Maka rukuk dua kali rukuk. Yakni solat dua rakaat. Mintalah. Masalahnya dia akan timbul isu masyarakat kita, dia jadi satu benda biasa, dia akan tertanya-tanya. Macam mana nak niat noh? Nak kata apa? Lah. Macam inilah, macam niat satu benda yang sangat simple, sangat mudah untuk kita fahami. Niat ni kata Al-Imam Al-Khattabi, imbi'athul qalb, satu lintasan hati. Bila kata lintasan hati, cetusan, dia tak ada struktur ayat. Contoh, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, niat nak main kuliah malam ni. Bukti bahawasanya tuan-tuan berniat, kalau suami tanya pada kak-kak ni di belakang, ni pakai elok-elok nak pergi mana ni? Nak pergi kuliah. Maknanya dah ada niat nak pergi kuliah. Si suami pula ditanya oleh isteri, ni pakai elok ni nak pergi mana? Nak pergi kuliah. Tapi kalau ditanya nak pergi mana ni? Tak tahu nak pergi mana. Maknanya di situ, ada niat ke tak ada? Tidak ada niat. Macam tu juga bila kita salat, yang duk confuse sangat, kita duk berdiri ni apa semua, kita nak buat apa ni sebenarnya berdiri dalam saf ni? Pada time, waktu ni, waktu zuhur, masuk zuhur. Belakang imam, selepas azan, nak buat apa? Kalau sekiranya kita duk angkat, Allah, Allah, lepas tu orang tanya kita, nak buat apa ni? Saya tak tahu. Maknanya tu kita belum berniat. Tapi kalau sekiranya orang pegang kita, orang tanya kita nak buat apa ni? Lah aku nak mayang ke jawab? Mayang apa? Mayang zuhur lah. Apa rakaat apa rakaat ana? Hang nak buat apa? Ikut imam lah. Maknanya hang tu dah ada niat dah. Ya hang duk pening-pening duk ni 3-4 kali apa pasal? Tak payah pening. Engkau telah berniat. Cuma sekarang ni salah faham tentang erti lafaz niat. Tu sahaja cerita dia. Ada ulama daripada kalangan mazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i menyatakan keharusan tentang lafaz niat. Seperti Al-Imam Nawawi rahimahullah. Tapi asasnya kita rujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Syafi'i sendiri tak menerima tentang isu lafaz pada niat sembahyang. Tak. Jadi asasnya adalah lintasan hati itu niat. Jadi nak mayang nak minta ke Allah pun lintasan hati dua rakaat. Tu satu pasal isu solat hajat. Ada ataupun tak ada. Kedua, pasal isu solat hajat ni, cara pelaksanaan solat hajat ni. Yang mana diajak kena baca ayat kursi selepas Fatihah, lepas tu baca ni dan bacaan-bacaan yang tertentu. Yang ni bacaan ni datang daripada mana? Ketetapan-ketetapan seperti ini datang daripada mana? Contohilah Umar Al-Khattab. Bila dia sampai di Dzulhulaifah dalam perjalanan, dia berhenti di Dzulhulaifah. Dia solat dua rakaat. Orang tanya dia, "Wahai Umar, solat apa yang kau solat ni?" Apa kata Umar? Ini isu solat sunat ihram. Ha, ini sudah. Orang kita letak jenama solat sunat ihram. Orang tanya Umar, ni di zaman Umar. Wahai Umar, hang sembahyang apa ni di sini? Kata Umar, "Sallaitu kama raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salla." Aku solat seperti mana aku tengok Nabi solat. Cukup. Nabi buat dua rakaat cukup. Aku buat dua rakaat. Pasal sembahyang di sini. Simple. Tengok tak sahabat Nabi dia memudahkan. Ini kita dah, ustaz, solat sunat ihram ni lagu mana pula? Nak niat lagu mana? Bila ni ustaz? Ustaz pun usalli ikut ustaz ya. Sunnata al-ihram rakaataini lillahi taala. Macam tu juga macam bulan puasa kan. Ni nak main tak lama ni. Tapi kita di sini daklah. Tempat lain masyarakat kita kesianlah. Nawaitu sauma ghadin. Tahu? Arba'a rakaat. Tidak. Nawaitu sawma ghadin. Ana dari tak lama tak niat. Terlupa lah. Jadi dia bukan bahasa apa benda ni, bukan kita kata satu benda yang ni, tapi satu benda yang menyebabkan susah, menyusahkan, sedangkan benda tersebut tak diperlukan pun asasnya. Niat itu diperlukan, lafaz itu diberikan kemudahan. Tak perlu tak apa.
Jadi sahabat-sahabat sekalian, itu pasal solat hajat, itu cara kita nak solat. Jadi bila cara kita nak solat ni dengan lafaz-lafaz tertentu ni, bacaan-bacaan tertentu ni, yang timbul masalah. Adakah datang kepada Nabi SAW ataupun tidak. Kemudian dilakukan secara berjamaah pula. Solat sunat ni, solat malam ni harus kita lakukan berjamaah. Solat malam. Tapi adakah nama solat tu solat hajat? Nabi pun melakukan solat malam. Pernah Nabi lakukan berjamaah dengan Ibn Abbas. Pernah Nabi lakukan berjamaah dengan sahabat Nabi yang lain. Berjamaah. Yang mana dalam bulan Ramadan dia jadi tarawih. Itu di antara solat malam. Tapi dengan jenama apa? Tak ada sebut jenama. Solat malam saja. Tarawih ini datang, penamaannya datang selepas daripada tu. Itu sebagai satu penamaan untuk memudahkan kita faham. Itu sahaja ceritanya sebenarnya. Kemudian ditetapkan solat hajat ini dilakukan pada malam tertentu lagi. Malam tertentu, pilih malam Jumaat contohnya. Lepas tu selepas daripada solat hajat ni, nak diadakan majlis pula. Majlis tertentu, bacaan tertentu pula. Jadi ini semua ni isu-isu sahabat-sahabat sekalian. Yang perlu kita fahami, yang perlu kita ketahui. Jadi hadis, tidak ada hadis yang sahih merujuk tentang solat hajat. Siapa yang ada permintaan dan permohonan, solat dah 2 rakaat, muhullah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sujud. Kata Nabi SAW, inna aqraba ma yakulu al-'abd ila rabbihi fa huwa sajid. Waktu paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika mana dia sedang sujud. Mintalah di dalam sujud. Wallah. Setiap pelajar yang mula berminat untuk mengetahui tentang agama, bagaimanakah kita boleh mengelakkan diri daripada termakan dengan ideologi-ideologi yang menyesatkan? Apa cadangan ustaz buku-buku hadis yang mudah difahami serta mengikut ahlu sunnah? Jadi memang saya katakan tadi, sumber pembacaan kita kena kawal. Jangan ikut suka baca ke semua, sebab kita masih berada di peringkat yang tak mampu untuk membezakan di antara kebenaran dan kebatilan. Pertama sekali, kaedah dalam kita memberi buku, kita kena kenal siapa ulama, siapa penulis buku. Satu. Kedua, kepentingan tajuk dengan pengetahuan kita. Tajuk apa? Kita nak kena tahu apa dulu. Ini nak pergi cari buku apa ni, Mustasfa Usul Fiqh Ar-Risalah Imam Syafi'i. Lihat lu, buku tu peringkat tahap gaban tinggi. Tinggi buku tu nak baca. Bukan senang-senang. Semua bahasa-bahasa yang dahsyat Al-Imam Syafi'i. Cari buku-buku yang kita perlu. Apa yang kita perlukan? Tak lain dan tidak bukan ilmu akidah paling penting sekali. Ilmu akidah dulu. Sebab tu penulisan-penulisan akidah seperti, boleh ambil contohlah ni buku-buku yang ada terjalan bahasa, terjemahan bahasa Indonesia. Susunan Al-Fadhil Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas, Syarah Aqidah Ahli Sunnati Wal Jamaah. Baca yang itu sebagai basic asas. Bukan kata buku lain jangan baca. Jangan baca dulu. Nanti pening. Sebab kita tak tahu, tak kenali penulis dan pengarangnya. Kita kenal ulama-ulama Ahli Sunnati Wal Jamaah. Kenal nama-nama mereka seorang per seorang. Website seperti apa dia? islamqa.com, islamqa.com, website seperti muslim.or.id. Ha ni tulislah ni. Jangan tengok saja. Ambil manfaat, balik buka, baca, tengok dan lihat link-link yang mereka linkkan. Tidaklah mereka melinkkan website mereka itu kepada link-link ulama-ulama dan website-website Ahlu Sunnati Wal Jamaah. Muslim.or.id itu pasal sahabat-sahabat saya ramai di situ. Dengar radio-radio bermanfaat. Jangan duk dengar apa dia tu? Nama apa tu? Turun jangan yang pagi tu. Hangit, panggil hangit. Ha. Duk kena dengar panggil hangit je. Panggil hangit tak habis-habis panggil hangit. Karut marut lah. Dengar ni radio-radio seperti Radio Rojja, Radio Ahli Sunnati Wal Jamaah Indonesia. Dengar radio-radio seperti Radio Hang. Bukan Radio Hang ni, bukan Radio Perleh. Hang ni Hang. Radio Hang ni Indonesia. Batam. Buka tengok radio. Dengar perbahasan dan perbincangan mereka tentang asas-asas agama. Kerana saya mengenali mereka secara peribadi. Ini saya cerita yang saya kenal. Mungkin nanti mai lagi ustaz ni, ustaz-ustaz Ahli Sunnati Wal Jamaah yang mai bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan sekalian, tanya lagi apa. Kembangkan daripada situ sedikit demi sedikit. Ambil yang ni dulu sebagai asas. Jangan nak tamak, nak tahu semua. Kita pergi secara berperingkat. Kita mulakan secara berperingkat. muslim.or.id, islamqa.com, ambil yang ni dulu sebagai basic dan asas. Okey, wallahu a'lam. Bagaimana untuk berdepan dengan golongan mutakallimun pada berkata-kata sedangkan pada awalnya kita tahu orang ini ingin mencari dan memahami ilmu agama?
Apa hukumnya jika kita keluar atau menarik diri daripada orang ini dan membiarkan dia dengan kefahaman atau sikap itu? Okey, sahabat-sahabat, kalau sekiranya kita berhadapan dengan golongan mutakalimun, pandai berkata-kata, kalau sekiranya dia benar ingin mengetahui kebenaran, maka kita kembali kepada firman Allah yang kita sebut semalam, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan dia dengan cara yang baik. Ahsan. Cara yang baik ini tak lain dan tidak bukan dengan ilmu, dengan kebijaksanaan, dengan kesabaran. Ini kita berikan kepada dia. Kalau dia betul-betul nakkan kebenaran, berikan kepada dia. Dan kalau sekiranya kita tak mampu, janganlah kita nak buat minta saat ni. Biar orang yang mampu untuk berbicara dan berdebat dengan dia. Sebab tu perdebatan ni ahli ilmu, para ulama dia tak suka. Kadang-kadang penuntut ilmu ni dia lebih-lebih, dia kerana lebih berdebat. Sedangkan yang sepatutnya berdebat ni orang yang benar-benar ada ilmu pengetahuan, supaya dia tahu bagaimana cara nak menjawab, cara nak menjelaskan. Dengan syarat al-mutakallimun ini, dia orang yang pandai bercakap ni, dia ingin menerima kebenaran. Kalau dia tak mau kebenaran, sia-sia perbincangan dengan dia. Hentikan perbincangan tersebut. Dan letak asas perbincangan. Nak bincang ni boleh, sahabat, kata kat dia. Pertama sekali, rujukan kita Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan petunjuk sahabat Nabi, metodologi kefahaman sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Yang ni basic. Kau boleh buat main yang ni dalam berbincang dengan aku, tak apa. Sebab agama bukan dengan akal. Kata Ali bin Abi Talib, "Law kana ad-din bir-ra'yi lakana asfalul khuf awla bil-mashi min a'lah." Kalau agama itu dengan akal, nescaya tapak khuf lebih layak disapu daripada atasnya. Tapi agama bukan dengan akal, agama dengan wahyu. Sebab itu basic you nak berbincang dengan aku, basicnya Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan kefahaman para sahabat Nabi. Baru kita boleh bincang. Kemudian yang kedua, ada adab dan akhlak. Kalau mai duk bercakap dia pakai rasional akal, kita pakai Quran letih. Hang beriman Quran tak? Kalau beriman, gunakan Al-Quran. Kalau beriman, gunakan As-Sunnah. Kalau beriman, gunakan kaedah sahabat Nabi dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Itu cara dan kaedahnya. Wallahu alam. Adapun berlepas diri daripada orang ini, sahabat-sahabat sekalian, bila kita dah sampaikan nasihat kepada dia, bila dah sampaikan agama kepada dia, dia tak mau dan dia berpaling, Islam tetap mengajak kita, menyeru untuk menyampaikan Islam, terus menyampaikan agama, dan dalam keadaan yang sabar. Sabar, teruskan. Dan kita boleh mengajar dia dengan cara menghajar. Hajar ni pulau, memulau dia. Seperti mana Nabi pulau. Tapi pulau tu kata Nabi, la yahillu limri'in an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tak halal bagi seorang lelaki itu dia memulau saudaranya lebih daripada 3 hari, tak boleh. Pulau tu untuk tujuan apa? Ha, mampu fikir hang. Hang tengok aku tak cakap hang. Bukanlah begitu. Pulau tu untuk tujuan mengajar dia. Kalau sekiranya dia tu orang yang jenis, kalau kita pulau dia, dia teriak, sedih. Oh, orang tak mau cakap dengan aku. Maksudnya jadi pengajaran kepada dia. Tetapi kalau dengan pemulauan itu memberi kesan yang buruk kepada dia, menyebabkan dia lari daripada kita, menyebabkan berlaku fitnah yang lebih besar, maka pulau pada ketika itu tak boleh. Kita kena terus nasihati dia. Gunakan saluran-saluran dia. Gunakan orang yang paling dekat dengan dia. Gunakan orang yang senior lagi daripada dia. Gunakan orang yang dia hormati dan sebagainya. Sabar. Wallahu a'lam. Apa pandangan Ustaz tentang kalau kita tadabbur Al-Quran bersama-sama dengan kawan masa bulatan gembira? Tadabur dan tafsir itu berbeza kan? Bulatan gembira, saya pun tak faham bulatan gembira. Tak apalah, bulatan apa pun, gembira ke, sonok ke, bulatan apa ke. Tadabur lebih umum daripada perkataan tafsir. Tadabur adalah penghayatan. Sama ada menghayati makna-maknanya yang kita faham secara umum, dan lebih tepat dalam isu memahami Al-Quran ini, sahabat-sahabat sekalian, ia bermula dengan tadabur. Rasa penghormatan, rasa inginkan Al-Quranul Karim, inginkan penjelasan yang mana ia mendatangkan usaha tafsir. Baru kita membawa kita kepada kefahaman yang benar. Sebab tadabur ni penglihatan yang bersifat umum. Tadabur, teliti secara umum. Afala yatadabbarun Al-Quran walau kana min 'indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mengapa tidak kamu tadabur Al-Quran itu? Kalau kamu tadabur, kamu akan mendapati perkataan-perkataan selain daripada Al-Quran itu saling bercanggah. Maknanya Al-Quran ini ditakkan bercanggah, takkan bertembung pengertian dan maknanya. Jadi tadabur tu perkataan yang bersifat umum, hayati, dan cara penghayatan itu adalah dengan tafsir. Tafsir yang bagaimana? Tafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ada kitab tafsir yang top, Adwaul Bayan, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti.
ataupun pakai tafsir Ibn Kathir pun ada. Ha? Dan nak pakai tafsir lagi sini At-Tabari, kalau kita boleh merujuk, kalau kita boleh meneliti. Tapi Ibn Kathir pun sudah cukup sebenarnya. Ambil tafsir Ibn Kathir dulu, jangan nak pergi heboh tafsir lain. Ibn Kathir pun dah cukup dulu untuk sebagai kita permulaan. Ambil ringkasan dah. Dah ada terjemahan pun dalam bahasa orang putih yang mana dilakukan ringkasan tersebut oleh sekumpulan para ulama, dikepalai oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Dia panggil Misbahul Munir fi Mukhtasar Tafsir Ibn Kathir. Misbahul Munir, dia buat ringkasan. Cantik. Ambil yang tu, baca dulu yang tu. Dah dicetak, dah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggeris pun ada, dalam bahasa Indonesia pun ada. Kalau bahasa Indonesia tu, cetakan Pustaka Ibn Kathir. Ada berapa jilid? 7 jilid ke 8 jilid? Wallahu'alam. Baca yang tu dulu. Pasal dia susun mudah. Mula-mula dia letak ayat ni, kemudian dia bagi makna umum pada ayat. Dia letak ayat-ayat mengikut tajuk topik. 5-6 ayat, tajuk dia apa? Tajuk dia pasal peristiwa Musa dan Fir'aun. Bagi. Kemudian dia letak tafsir umum, makna umum. Kemudian dia letak kalau ada ayat Quran yang menafsirkan, kalau ada hadis. Kemudian dia letak makna, kemudian dia letak pengajaran daripada ayat. 1, 2, 3, 4. Mudah kita faham. Kalau ada sebab nuzul, dia bagi sebab nuzul. Dia bahaskan kalau hadisnya sahih ke tak sahih, ke dia bahaskan secara ringkas. Okey, membantu kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Kemudian apa perbezaan tafsir dan tadabbur Al-Quran? Semacam saya soalan dia. Tafsir, tadabbur adalah umum, tafsir lebih khusus. Tafsir lebih khusus. Tadabbur termasuk sekali dengan baca, tadabbur termasuk sekali dengan kita memerhati makna-maknanya, adapun tafsir lebih khusus. Kaedah tadabbur yang paling berkesan adalah tafsir. Tafsir. Apa tu dengan usah buku-buku asas hadis? Fiqh, asas-asas agama yang sesuai untuk kami sebagai pelajar bukan agama. Buku asas-asas hadis, ambil hadis 40 dulu. Hadis 40. Ni kata ada Syekh Aslam duk mengajar hadis 40. Pilah. Duk sini pi, pi ambil ilmu. Mengajar hadis 40 kat mana? Brisbane. Oh, hebat bunyinya. Kalau abang kata mengaji di Madinah, Mesir, tak heran, tak heran. Mengaji di Brisbane. Hadis 40. Ini benda yang sangat bermanfaat. Hadis 40 ni hadis apa? Hadis 40 ni hadis-hadis dia kata yang Nabi sebut di dalam hadis bu'istu, kata Nabi SAW, utitu bijawami al-kalim. Aku dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala keistimewaan iaitu jawami al-kalim. Perkataan ringkas, maknanya padat, merangkumi keseluruhan agama. Contoh hadis pertama ambil, innamal a'malu binniyat, setiap amalan berasaskan niat. Pendek je hadis tu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imman wa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Pendek ya. Baca tak sampai seminit pun. Tapi sahabat-sahabat sekalian. Baik, memang pendek, tapi makna dia merangkumi keseluruhan agama. Kita nak buat, kita nak solat kena ada niat kan? Kita nak zakat kena ada niat, kita nak buat haji kena ada niat, nak puasa nak ni, semua kena ada niat. Dan semua tu bergantung pada satu hadis ya. Nabi tak perlu sebut dah. Puasa kena niat noh. Satgi orang tanya anu pula, ni kena niat. Nah, kena niat anu. Tak payah. Nabi diberikan jawami' al-kalim, perkataan ringkas, maknanya menyeluruh. Tu kena baca kitab-kitab macam ni. Sebab dia memberikan kepada kita dasar-dasar agama. Hadis pasal bid'ah, hadis pasal asas-asas Islam, Islam, iman, ihsan. Kemudian hadis pasal qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, hadis pasal benda halal, benda haram, Nu'man bin Bashir. Ini hadis-hadis asas. Hadis pasal hubungan, komunikasi, akhlak. Ini basic. Baca dulu hadis 40. Dan ambil kitab-kitab ulasan. Ulasan syarah. Kitab-kitab ulama seperti Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. Kemudian kalau nak ambil kitab yang terdahulu lagi, Ibn Rajab Al-Hanbali agak besar, Jami'ul Ulumi wal Hikam. Ini ulasan hadis 40 yang paling besar. Hadis 40 ni dia ada 42 hadis, dia kan 40. Arab ni biasa dia bundarkan, 42 bagi jadi 40. Datang Ibn Rajab Al-Hanbali, dia tambah bagi jadi lagi 8 hadis, dia bagi jadi 50. Jadi dia karang kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam, dia ulah hadis 40 Imam Nawawi dengan penambahan lagi 8 hadis. Baca semua ni. Belajar, tuntut ilmu, ambil manfaat. Sebab kalau kita mengaji, kita mudah faham. Kalau tidak, kalau kita baca seorang-seorang, hak ni maksud apa, hak ni maksud apa, jenuh, pening. Adapun kalau kitab-kitab fiqh, kitab-kitab fiqh asas, ambil kitab fiqh sunnah dulu. Kalau kita tahu fiqh sunnah Syekh Sabiq, satu, dengan Tamamul Minnah, Syekh Al-Albani rahimahullah, satu penambah baikan terhadap fiqh sunnah Syekh Sabiq. Ataupun lagi yang mudah, yang baru-baru, yang baru ni dikarang oleh
apa nama? Abdul Malik, Sayyid Salim. Ha, Syekh Sayyid Salim, nama dia lebih kurang macam itulah. Syekh apa nama dia, subhanallah, masyaallah. Kamal Abdul Malik Sayyid Salim, lebih kurang macam tu ada Sayyid Salim dalam tu dengan Kamal. Tajuk dia Sahih Fiqh Sunnah. Dia bagi ringkas. Cantik. Okey, tu satu fiqh sunnah. Ataupun Sahih Fiqh Sunnah. Dah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pun. Ataupun kita ambil fiqh sunnah melalui kitab hadis seperti kitab Taisirul Alam, Syarah Umdatul Ahkam. Ada satu kitab hadis disusun oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Dia kumpul hadis-hadis daripada Sahih Bukhari dan Muslim sahaja yang menceritakan tentang hukum hakam. Hadis dia pasal hukum hakam. Jadi hadis lebih kurang ada dalam lebih kurang 400 lebih hadis. Ha? 400 lebih hadis Umdatul Ahkam. Ha? Dahulu Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi wafat 600 Hijrah. Kemudian datang ulama kontemporari Syekh Al-Bassam Abdul Rahman Al-Bassam, dia ulas hadis itu. Jadi Taisirul Alam, Syarah Umdatul Ahkam. Sangat cantik perbahasan dia. Dia bagi umum perbezaan ulama fiqh sikit-sikit supaya kita nampak perbezaan ulama dalam memahami hadis. Bagi nampak metodologi dalam mengulas hadis. Minta Syekh Aslam mengajar kitab tu. Taisirul Alam, Syarah Umdatul Ahkam. Sangat cantik. Pasal dia menikat kita dengan dalil. Okey. Dan yang paling penting saya dahulukan kitab akidah. Akidah. Kitab akidah ni. Kitab akidah, kita ambillah kitab Syarah Akidah Ahlussunnah Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas. Saya kira yang tu untuk permulaan dah lengkap. Untuk permulaan sangat lengkap. Wallahu a'lam. Apakah karakteristik sifat-sifat perawi hadis? Contoh seorang yang kuat ingatan tak pernah menipu. Sifat perawi hadis ni kita mudah kita ambil dalam erti hadis sahih. Sifat hadis sahih ni maksud dia mudah. Kata ulama hadis yang diertikan dengan hadis sahih, mattasala sanaduhu binaqlin adlin dhabitin an mithli ila muntaha min ghairi syadd wala illah. Sesuatu yang bersambung sanadnya, di mana di dalam sanadnya itu terdapat perawi-perawi yang adil, adil. Lagi dhabit. Dua benda, adil, dhabit. Yang mana sambungan itu hendaklah sama, orangnya mesti sama dengan orang yang sebelumnya dan selepasnya. Dari sudut adil dan dhabit. Tanpa ada sebarang keganjilan dan tanpa ada sebarang perkara-perkara kecacatan yang tersembunyi di dalam hadis. Jadi tentang perawi hadis disebut dua ya. Adil, dhabit. Apa itu adil tadi saya disebut? Ciri adil satu, Islam, bukan kafir. Ciri adil iaitu mumayyiz. Bukan baligh kan? Mumayyiz. Dia boleh bezakan di antara al-haq dengan yang batil. Seperti sahabat Nabi Umar, tak baligh lagi. Umar 8 tahun, 7 tahun. Dah solat bersama-sama dengan Nabi. Kemudian dia meriwayatkan tentang solat dia dengan Nabi SAW. Semasa Umar ada 7 tahun. Diterima riwayat tersebut. Menunjukkan dia mumayyiz. Dia mampu membezakan antara al-haq dengan batil. Lagi, dia tak bohong. Dan tak dikenali pun sebagai pembohong. Dan tak pernah dituduh sebagai pembohong. Ini poin penting. Tak pernah berbohong. Ini dia amanah. Kemudian dia bukan orang melaku dosa besar. Dan dia bukan selalu buat dosa kecil. Jadi ini erti adil. Okey? Satu. Kedua, dhabit. Dhabit ni merujuk kepada kemampuan dia. Kehebatan dia. Dhabit ada dua jenis dhabit. Satu, dhabtu as-sadr. Yang kedua, dhabtu al-kitabah. Dhabtu sadr, iaitu kekuatan hafalannya. Sejauh mana dia mampu apa? Hebat tak hebat hafalannya? Kalau jenis main kelas, tanya keluar depan tu. Tanya pusat kata apa tu? Tak ingat aku. Hang tidur. Dia tak ingat. Jenis lupa ni masalah. Memang masalah. Sebab tu kadang-kadang kita lihat, disebut ulama ahli menyebut, menghukum. Huwa sayyul hifz. Buruk betul hafalannya. Lupa-lupa tak boleh. Tu dia panggil, sebab tu syarat hadis sahih, dia mesti orang yang bukan pelupa. Dhabtul sadr. Ingatan hafalan dia kuat. Ataupun kalau ingatan hafalan dia tak kuat, dhabtul kitabah. Dia dipercayai tulisan dia. Dia jenis tak apa. Tapi dia boleh tulis semua ustaz cakap. Ustaz tulis. Tulis semua. Jadi kita ada ulama macam ni. Contoh Al-Imam Abdul Razak As-San'ani, tok guru pada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia ni tulisan dia dipercayai. Kitab dia dipercayai. Tapi bila selepas kitab dia hilang, riwayat dia secara lisan, secara hafalan diragui. Sebab dia hanya dipercayai, terkenal dengan tulisan dia. Macam Abdullah ibn Lahia, setelah kitab dia terbakar,
riwayat dia daripada hafalan dia diragui. Jadi ini karakteristik penting ahli hadis. Dan daripada situlah datang perbincangan kalau orang tu tak amanah, mutahambil kadzib, dituduh sebagai pembohong, hadis dia jadi matru. Dia ni pembohong kadzab, hadis dia jadi palsu. Dia ni orang yang lemah hafalan, lemah ingatan, dia jadi mungkar ke, jadi syadz ke dan sebagainya. Wallahu a'lam. Kami di sini ramai kawan-kawan bukan Islam. Kami banyak terima soalan dari mereka. Dalam masa yang sama kami kekurangan ilmu dan masih lagi belajar. Apakah nasihat ustaz kepada kami sebab kadang-kadang kawan-kawan dan muslim datang ceramah-ceramah agama, tapi soalan-soalan mereka diajukan pada kami. Dia tentang apa? Soalan tentang apa? Banyak soalan. Dia kalau sekiranya mereka-mereka ini mengajukan soalan-soalan kepada kita, tadi baru duduk simbang dengan anak abang kita, abang Megat kita. Soalan-soalan yang mereka ini ajukan, kita lihat kesesuaian untuk kita menjawab, kemampuan untuk kita jawab. Kalau kita tak mampu jawab, jangan kita jawab. Kerana nanti dia akan datang fitnah balik kepada kita. Soalan tadi anak Bermegat tanya pasal isu, contoh dia bagi contoh mudah. Kawan-kawan dia di sekolah tanya, macam mana ni pasal apa Islam kena tutup aurat? Pasal apa nak kena pakai seluar bawah daripada lutut? Tak boleh ke atas? Pasal apa nak pendek? Tak boleh ke apa masalah? Ada lagi soalan, pasal apa perempuan isteri kamu kena tutup aurat? Dia pula bercakap pasal isteri kita. Nampak? Dia marah kita pasal apa suruh bini yang tutup aurat. Tak? Kita jawab soalan yang jawapan yang simple kepada dia. Kalau you boleh patuhi undang-undang jalan raya, kita kata bawa 60, kamu bawa 60. Jangan bawa laju, kamu jangan bawa, kamu tak bawa laju. Tali pinggang masuk, tali pinggang pakai, tali pinggang. Kalau tak pakai tali pinggang, marah. Apa pun tak pakai tali pinggang, pakai cepat. Kita pun kena marah dengan derba-derba kita ni. Sahabat-sahabat kita yang bawa kita. Ustaz, ada duit 300? Ada duit 300? Ha, memanglah saya tak ada. Tak ada, pakai tali pinggang. Jadi, pasal apa kita ikut? Oh, ini kerana undang-undang dunia. Jadi kami, bagi tahu dekat depan yang Kristian ni, kami percaya pada agama kami. Percaya pada Tuhan. Ini undang-undang agama kami. Jadi no question, kami ikut. Macam hampa, berapa banyak undang-undang dalam Injil yang hampa tak ikut? Injil kita jangan minum arak, Injil kita jangan berzina. Pasal apa minum? Pasal apa menjadikan malam, hujung minggu malam minum? Nampak? Maknanya hampa tak ikut agama bangsa, tapi kami agama, kami lebih dahulukan agama daripada undang-undang manusia. Undang-undang manusia kami patuhi kerana untuk menjaga keamanan, untuk menjaga kesejahteraan. Tapi undang agama kami patuhi untuk kami dapat paradise, syurga. Hampa, hell. Contohlah. Wallahualam. Tak nasihat tentang isteri-isteri dari hadis Nabi, seperti sekiranya ada nanah pada suami, kalau dijilat dengan lidah masih tidak mampu memenuhkan hak suami. Dan satu lagi hadis, sekiranya kalau Nabi boleh suruh isteri sujud pada suami, pasti Nabi akan menyuruh isteri-isteri sujud. Minta tolong Ibu jelaskan. Ini contohlah ketaatan. Tentang ketaatan isteri pada suami. Isteri ni dia memang tidak lain dan tidak bukan. Dia jalan dia ke syurga mudah saja. Taat pada suami. Itu prinsip asas. Jalan ke syurga bagi isteri adalah taat kepada suaminya. Cuma bila berbicara hal dan perkara yang seperti ini, kadang-kala si lelaki ni dia syok kembang tu. Ha, tengok tu. Ha, tengok tadi ustaz cakap tu. Balik-balik tak ada lelaki. Hey, quick bini dah, tengok. Hang kena dengar. Aku cakap apa? Hang kena taat ke aku? Jadi kadang-kadang dia pasal syok sendiri. Jadi ini masalah dia. Dia Islam bila berbicara tentang hubungan suami dan isteri, Islam berbicara tentang kedua-dua pihak. Tanggungjawab. Kalau tengok bagaimana Nabi cerita tanggungjawab. Nak tutup tempat dah? Tak kan? Islam cerita contoh pasal tanggungjawab suami kepada isterinya. Contohnya kata Nabi di dalam hadis, idza ta'imta fa'at'imha wa idza iktasaita faksuha. Wala tuqabbih wala tahjur illa bil bait wala tadrib darbatan wadrib darbatan ghairu mubarrih. Maksudnya kata Nabi, bila hang makan, hang kena bagi dia makan. Jangan kita makan ikan Yahudi. Kemarin makan ikan Yahudi, ya Allah. Kak Allah. Abang Faisal kata ikan ni kita ada topi, ikan juju. Tak apa. Jadi kalau kita makan ikan tu, ikan sedap lah katakan. Contoh, bini kita bagi makan keropok kering. Kita makan McDonald's, bini kita bagi makan ikan bilis. Jadi tak kena. Bagi kita makan, bagi isteri kita makan. Apa yang kita makan? Kita pakai, kita nak beli baju ni, pi haba tu. Haba apa?
Apa tahu? Apa gelak? Pilah apa tahu tu? Pipi apa ni? Pi membeli baju di sana. Tapi make up bini lah, hampir itulah, petaling serik banyak. Tiba-tiba kita singgah. Tak aci. Bila kamu pakai pakaian, belilah pakaian yang setanding dengan kamu. Kemudian kata Nabi, sebab kehidupan rumah tangga dia tengok laki dia pakai apa? Tak ada ke dia ada perasaan? Bila dia tengok laki dia semua barang-barang yang berjenama, dia semua mesin cari, mesin cari. Laki dia semua hantar dry clean, dry clean, dry clean. Tak boleh. Ni tak boleh. Kemudian begitu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bergaduh dengan dia, kalau ada perselisihan, kamu berhak untuk pulau dia. Tapi pulau dia jangan pulau halau dia keluar. Asingkan tempat tidur tapi masih di dalam kawasan rumah. Kalau bergaduh, kalau berselisih dalam rumah, menjadi satu kebiasaan suami isteri berselisih dalam rumah. Kemudian lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, wala tuqabbih, jangan cerca. Jangan jadi maki. Ini hang memang dasarnya yang bawa. Ataupun lelaki, suami, isteri berkata, lelaki, isteri lebih-lebih lagi lah. Tak boleh. Cerca-cerca tak boleh. Kemudian, lagi kata Nabi, kalau nak pukul pun, wala tadrib darbatan mubarrih. Kalau nak pukul pun, pukulan yang tidak meninggalkan kesan. Ni suami, kalau nak pukul isteri, pukulan yang tidak meninggalkan kesan. Sebab perempuan ni emosi dia lain. Bila dia pukul kesan, ada kesan kata luka sini ke. 20 tahun dah jadi nenek dah. Ni tengok tu. Luka lagi tu ada. Dia punya emosi, laki dia tak kira dah. Kena apa tadi? Ni? Kena apa tadi? Padahal bini dia balik mangkuk. Jadi benda-benda ni semua kena diperhatikan secara menyeluruh. Itu tugas. Tugas apa ni si suami. Tanggungjawab si suami. Tanggungjawab si suami ni luas. Dia tanggungjawab dia kepada isteri dia, tanggungjawab dia kepada anak dia. Sebab tu pernah seorang wanita pernah tanya kepada Nabi SAW. Dia pernah tanya kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, laki aku tak bagi duit aku, tak bagi nafkah. Bolehkah aku ambil duit dia tanpa pengetahuan dia? Nabi kata boleh. Pasal apa? Pasal dia tak bagi nafkah. Dia tak tunaikan tanggungjawab dia. Isteri dia berhak ambil duit sekadar keperluan. Bukan aku ni nak beli beg tangan ni. Geram ho. Lah ni keluar oraton tak? Dia pun gelak. Kau punya buah di belakang. Jadi keluar jenama-jenama beg tangan ni. Oh, tak boleh ni. Abang ni tengok baru dapat beasiswa. Balik-balik ambil elok. Tak boleh, tak boleh. Kecuali suami dia tak bagi nafkah kepada dia. Tak bagi nafkah, tak tunaikan tanggungjawab, baru dia berhak untuk ambil. Sebab suami dia yang wajib bagi nafkah untuk isteri, wajib bagi nafkah untuk anak, wajib bagi nafkah untuk keseluruhan keluarga. Dan suami tak berhak mempersoalkan wang isteri, tak berhak. Dia tak, dia kata, hang dapat gaji duduk jalan tu. Kita beda-beda lah sama. Dia tak boleh, aku tak boleh. Kalau isteri dia kata tak bagi, kalau isteri dia tak bagi, tak boleh. Dia tak boleh paksa. Dia tak boleh buat ayat sedih. Yang itulah, mampuilah kita. Dia tak boleh. Si suami, saya tak buat lagi bini ni, nak tergelak lah. Si suami dia tak berhak untuk paksa isteri dia. Tapi kalau isteri dia ada sensitivity, dia nak bagi dengan ihsan, ni tak apa ni, cik bantulah bang. Dia bagi, tidak menjadi masalah. Boleh menerima. Sebab si suami dia kena ingat, si suami dia tanggungjawab lain. Pada ibu bapa. Isteri selepas berkahwin dengan suami, dia tak ada lagi tanggungjawab pada kedua ibu bapa dah. Melainkan taat pada anak, taat seorang anak pada kedua ibu bapa dah. Sebab dia kena dahulukan ketaatan dia kepada suami dah. Suami dia kata jangan balik, tak boleh balik. Tak boleh balik, itu asas. Sebab tu sahabat-sahabat sekalian, suami ini tanggungjawab dia luas. Dia kena pikir mak bapak dah. Sebab kata Nabi di dalam hadis contohnya, anta wa maluka li abik, engkau dan harta benda kamu adalah milik bapak kamu. Sebab tu bila ingat cerita sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam datang melawat rumah Nabi Ismail, yang Nabi Ibrahim suruh Ismail ceraikan isterinya. Dia datang berapa tahun sekali, dia datang bertemu, dia sampai ke rumah Nabi Ismail. Dia tok, assalamualaikum. Isteri Nabi Ismail tak kenal siapa dia. Maka isteri Nabi Ismail pun bagi dia minum apa semua. Dia datang sebagai seorang yang tua. Kemudian isteri dia merungut pasal Ismail kerja susah, payah dapat kerja, makan memang susah. Kemudian sebelum dia balik, Nabi Ibrahim alaihi salam dia cakap mudah aja. Dia kata, pesan kepada suamimu, kata, ghair atabata babik, tukar ni apa ni, pintu punya, dia panggil kalau pintu tu, pemegang pintu tu yang menyebabkan pintu tu boleh ditutup, apa dia panggil,
frame pintu. Frame pintu Nabi Ibrahim pesan, ghayyir atabata babik. Pesan kat Ismail tu tukar frame pintu. Pasal si isteri sepatutnya dia menjadi pemegang bagi suami. Di saat suami susah, dia kena support. Di saat suami apa ni bermasalah, dia kena membantu menyelesaikan masalah suami dia, bukan menambahkan masalah suami dia. Tapi kalau si isteri sendiri tak boleh nak support suami dia, pintu tak ada pemegang, boleh tutup. Tarik gitu, tak gitu. Saya lagi pindah tak lagu ni. Dia tak boleh nak pegang dah pintu tu. Jadi menyebabkan si isteri ni bila Ismail balik, isteri dia cerita tadi ada orang mai, orang ni pesan, kata suruh tukar frame pintu. Maka Nabi Ismail kata, itu adalah bapa aku Ibrahim dan bapa aku memerintah aku akan menceraikanmu. Aku ceraikan kamu sekarang. Balik kamu kepada keluarga kamu. Maknanya, sebab tu dalam hadis yang lain cerita kuasa ibu. Dia berhak untuk bagi tahu ke anak lelaki dia ceraikan isteri. Sebab tu dia berbeza hubungan suami dengan keluarga suami dengan hubungan isteri dengan keluarga isteri selepas berkahwin. Dia lain sikit hubungan dia. Sebab suami bertanggungjawab penuh ke atas kedua ibu bapanya. Walau bagaimanapun sahabat-sahabat sekalian, bila berbicara tentang isu ini, dia kena bicara dengan cara adil, melihat kepada keadaan kedua-dua belah pihak. Kadang-kadang suami cakap bad dia saja. Bad isteri macam mana? Kadang-kadang isteri duk cerita perasaan dia saja. Perasaan suami dia bagaimana? Ini semua perlu diseimbangkan, perlu dibahaskan, perlu didetailkan permasalahan satu persatu. Semalam Ustaz ada cakap pasal hubungan muslim-muslimat dan kepentingan jaga maruah kami. Di Australia mungkin sama di Malaysia. Kami harus kerjasama perempuan yang bukan mahram. Kami harus kerjasama. Okay. Memang iman kami digoncang, mudah digoncang. Ni lelaki ya ni? Soalan lelaki. Apa nampak lah tu? Baru cakap semalam. Memang mudah digoncang. Pada masa yang sama, saya mau tunjuk contoh baik bagi kaum muslim kepada mereka. Kerja keras, akhlak hormat dan lain-lain. Jadi susah atau impossible kalau tak pandang lagi bergaul tiap-tiap hari. Tolong nasihatkan. Dia memang, perempuan ni memang hebat. Memang Nabi dah sebut. Kata Nabi di dalam hadis, ma ra'aitu min ihdakun ataupun ma ra'aitu ahadan adhaba li lubbir rajulil hazim min ihdakunna. Aku tak pernah tengok, kata Nabi SAW, aku tak pernah tengok manusia yang mampu mencairkan hati seorang lelaki ar-rajul al-hazim, lelaki yang gagah perkasa kuat. Ni katang-katang ni. Ni, lelaki yang kuat. Maksudnya lelaki yang kuat gagah daripada kalian wahai para wanita. Cuba tengok ah. Tengok apa ni bila pergi shopping beli barang tu, lelaki dia tu dia bodybuilder besar. Besar. Bini dia haluh ya, bini dia kata abang, beli beg tangan. Lelaki dia kata, "Ha ambil lah. Dua bang dua." "Ha ambil lah." Laki dia pergi beratok bayar, bawa beg tangan bini. Pergi beratok bayar, bini dia pilih kasut 3, 4 pasang, 4 pasang, 5 pasang. Maknanya hebatnya dia halus lagu tu. Cuba suruh laki, hang beli tak? Hang beli sendiri. Ha nampak. Dia lain. Ini pinangan apa ni? Perempuan ni dia lain. Ha sahabat-sahabat sekalian, ini sebutan Nabi SAW di dalam hadis. Maknanya mudah emosi lelaki terganggu dengan wanita. Sebab tu kata Nabi di dalam hadis, "Tidaklah aku meninggalkan kepada kamu fitnah yang lebih besar setelah kewafatanku daripada fitnah, antaranya fitnah wanita." Wanita. Bukan pasal wanita tu jahat ke apa ke, tetapi penampilan mereka, gaya mereka bercakap dan sebagainya kadangkala boleh menggoncangkan iman. Ha? Seperti yang disebut oleh sahabat kita ni. Ni siapa dia ni mengaku ah. Mau mengaku tu ni. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, maksud saya semalam ni, saya bercakap pasal kita cuba budayakan suasana berhijab, suasana kurangkan dari sudut, bukan wujudkan sedikit perantara antara muamalah kita dengan seorang wanita. Kalau kita perlu bekerjasama, wujudkan satu suasana yang islami, yang syar'i. Sebab memang kita tak nafikan dalam kelas apa semua ni bercampur lelaki dan perempuan. Kita mulakan dengan membudayakan dalam diri kita dulu, kemudian sahabat-sahabat kita yang faham, dan kemudian seterusnya bagi para wanita apabila mereka faham, lelaki apabila mereka faham, kita boleh jadikan dia budaya orang Islam. Masalahnya kita yang tak mau membudayakan. Masalahnya kita yang membawa kepada pengiktirafan budaya-budaya yang seperti ini. Budaya-budaya orang non-muslim di sini. Kita yang membantu mengiktiraf. Nampak? Mengapa bila kita nak solat mereka menerima, kita, "Oh tak apa, hamba solat, hamba orang Islam, sila-sila. Kami tak kacau hamba."
Macam tu juga dalam isu-isu yang seperti ini. Kita kena menampakkan ini budaya kami. Bukan pasal budaya, ini pasal agama kami. Sebab kami nak jaga had dia. Jadi perbincangan yang perlu ada, perbincangan yang mana ada batasan dia. Dia tak boleh berlebih-lebih. Ini perbincangan apa? Sampai SMS, apa ni, mangkit pagi, mangkit tidur, selagi mangkit makan apa pagi. Yang tu bukan luak tajuk dia tu. Makan apa dah lagi, sihat dah hari ni. Kemudian saat lagi nak pergi mana. Jadi hal-hal yang seperti ini, benda-benda ni dia membawa kepada penyakit hati. Sebab tu Nabi sebut, Allah sebut dalam Al-Quran tentang apa ni, talyin, apa ni, isteri-isteri Nabi yang bercakap mengindahkan suara mereka. Ha? Bukan pasal ni, pasal lelaki-lelaki yang ada penyakit di dalam hati mereka, dia akan berfikiran lain. Kadang-kadang perempuan tu suara dia memang dah jenis lembut. Jadi lelaki ni dia jadi perasan lebih. Dia perasan tiap-tiap hari dia duduk sikat rambut tu, oh, rambut aku ni rambut paling elok dalam UQ ni lah. Jadi itu masalah dia. Dia dah basah seorang-seorang dia gitu. Jadi dia perasan perempuan tu tercakap dengan dia, tertegok dia, dia basah seorang-seorang dia. Jadi tu ni kaum ibu ni kena faham dah ni. Ha, jadi ini satu kelemahan bagi lelaki dan memang satu dugaan bagi lelaki. Sebab tu kita memang kena tunjuk akhlak yang baik. Bukan kena tunjukkan akhlak yang baik kerana mereka adalah wanita, tidak. Kita tunjuk akhlak yang baik kerana kita lakukan dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhlak yang baik ini perlu dipraktikkan oleh orang selain daripada kita. Bagaimana cara kita nak menegur mereka? Kita mulakan dengan diri kita dulu. Kita mulakan dengan sahabat-sahabat kita. Dan jangan terlalu agresif untuk menyalahkan orang. Ni dok pi tengok tu. Balik-balik besok-besok mai lah. Ni dengar ni haram ni. Relax lo. Nak masuk nak pi cari mengkeli dengan orang. Benda ni perlu kepada ilmu pengetahuan. Berikan ilmu kepada mereka, berikan sebab musabab yang mana asasnya adalah syariat. Ini Islam tak bagi. Ini garis panduan kita. Bukan kita kata nak berkeras, kita yang didik. Kita yang ajak. Kalau kita tak mulakan, siapa nak mula? Kita yang kena membudayakan hal ini, sahabat-sahabat sekalian. Tolong tanya kedudukan imam dan makmum semasa solat, terutama berkeluarga, kedudukan dia imam kalau bapaknya sebagai imam dan seorang anak lelaki, kedudukan isteri. Okey. Susunan dia kalau ikut di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat-sahabat Nabi yang lain, susunan al-imam as-san'ani ulah cantik kalau dua orang sembahyang. Kalau solat dua orang apa dia, dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam solat malam bersama-sama dengan beliau, ketika itu beliau berdiri di kiri Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW tarik Ibnu Abbas dan jadikan Ibnu Abbas di sebelah kanan Nabi SAW. Di sebelah kanan Nabi, langsung. Disebut dalam perkataan yuhadhi, iaitu sama. Barih. Maka Al-Imam As-San'ani ketika dia ulas Bulughul Maram dalam Subulus Salam, kitab terkenal, kalau dia pondok terkenal lah, bersalam, dia kata, ini dalil yang menunjukkan bahawasanya kedudukan antara imam dan makmum yang seorang adalah sebaris. Bukan terkebelakang sikit ataupun apatah lagi terkedepan lah. Makmum mesti di sama. Sama dengan imam. Yang ini dia lekat bahunya, lekat tapak kakinya. Ha, dan bila sama bau, automatik tumit belakang akan sama. Ha, sebab kaedah dalam merapatkan saf, ni saf. Tadi pertama sekali susunan ni. Susunan sama. Sah pula mesti rapat. Dia tak boleh ada jarak. Sebab bila Nabi sebut istawu, rapatkan saf, samakan saf, kata sahabat Nabi dalam hadis Muadz bin Jabal, seingat saya, menyebut faja'ala ahaduna yalzaqu mankibahu bimankibi sahibih wa qadamahu biqadami sahibih. Maka bermulalah daripada kalangan kami bila Nabi menyebut samakan dan ratakan saf, mereka melekatkan bahu teman mereka dengan bahu mereka dan tapak kaki mereka dengan tapak kaki teman mereka. Cara saf. Itu kalau dua orang. Kalau sekiranya tiga orang, imam di depan, makmum belakang, standard lah. Kalau sekiranya ada isteri pula belakang sana, perempuan, isteri berada betul-betul di belakang imam. Maksudnya, kalau sekiranya, contohnya ni, berdua tadi ni, isteri berada di belakang suami belakang. Dan dibelakangkan sedikit.
Sebab afdal saf bagi wanita adalah yang paling belakang. Paling belakang sikit. Ha? Dan sekiranya ada apa ni anak lelaki dua orang saja, suami dan isteri saja, isteri berdiri langsung di belakang suami. Belakang suami. Berdiri langsung di belakang suami. Dengan jarakkan sedikit. Itu yang digambarkan di dalam hadis-hadis yang dihimpun oleh Syekh masyhur Hasan Salman tentang kaedah-kaedah menyusun saf di dalam solat. Wallahu a'lam. Kadang-kadang kalau kita sembahyang jemaah yang ni, kadang macam jemaah yang lain bila kita rapat gitu, ya ada kata dia lari. Dia lari juga. Macam mana? Dia macam ni maknanya. Orang yang dia lari itu ada beberapa sebab. Satu, dia tak tahu. Sebab tu dia lari. Dia tak tahu hukum tu. Kedua, dia geli. Dia geli pasal stoking kita tu busuk. Mungkinlah dia geli, Ustaz taklah. Yang ketiga, sebab dia tak rasa khusyuk. Dia kata tak khusyuk mengganggu solat aku. Ni tiga orang ni ya. Okey, jahil ni tak apalah, kita jelaskan kepada dia selepas tu. Okey. Yang kedua, pasal dia geli tadi ni kita kena jelaskan kepada dia sebab ini hukum. Ini bukan gara geli tak geli. Kalau sekiranya kita berpakaian kita tak bagus, kita yang kena ubah peribadi kita. Sebab dilarang kita bersolat dalam keadaan diri kita mengganggu orang lain. Seperti mana orang yang solat mulutnya berbau. Sebab tu Nabi larang orang yang makan as-saum, bawang putih mai sembahyang. Ini selepas makan petai jeruk ni mai. Allahu akbar. Wah wah bau. Ada problem sah. Tak boleh. Ha? Kemudian yang ketiga ni yang kita kena jelaskan. Orang yang dia khusyuk, dia kata tak khusyuk buat. Khusyuk ni macam mana? Khusyuk ni adakah dia dikreat oleh diri kita sendiri? Kita yang nak pilih cara nak khusyuk macam mana? Salah. Khusyuk ni sebenarnya kita kena ikut Nabi SAW dulu. Kemudian baru kita fokus. Ikut apa yang dipraktikkan dulu. Yang diajar didik oleh Nabi SAW adalah rapatkan saf. Sebab kata Nabi di dalam hadis yang lain, minta maaf, bukan hadis Mu'ammar Jabal lah, hadis Anas bin Malik tadi ni. Latasawunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum. Hendaklah kamu, Nabi gunakan dua huruf berbentuk arahan. Satu la, latasawunna. Satu lagi nun at-taukid, nun di belakang tu sebenarnya latasawu. Tapi Nabi guna latasawunna. Taukid tu nun takkid itu maksudnya bersungguh-sungguh. Hendaklah kamu sungguh-sungguh merapatkan saf kamu. Memperbetulkan, menyamakan saf kamu. Aw ataupun la yukhalifanna Allah baina qulubikum, Allah akan pecah belahkan hati-hati kamu. Dua pilihan. Option, dua option saja. Sama ada kamu rapatkan saf atau Allah pecah belahkan hati. Sebab tu kena rapat, kena bagikan penjelasan. Tapi kalau kita sebenarnya cara nak berdiri itu bukan kita, masalahnya kita mencari kaki, kita tak mencari bau. Jadi menyebabkan orang makin tu duduk kangkang, kangkang, kangkang. Dia bukan kangkang lagu tu, dia cari bau. Cari bau dulu masuk, cari bau, rapatkan bau, kemudian baru lihat kepada kaki. Itu kaedah dah. Sebab tu dalam hadis disebut, faja'ala ahaduna yalzaku mankibahu, bau dulu. Maka bermula daripada kalangan kami, mereka merapatkan, melekatkan lazq. Al-lazq ini lekat, sebab tu salatib dia panggil lazaq. Gam, lekat. Lekat bahu dengan bahu. Mula bau dulu, kemudian baru tapak kaki dengan tapak kaki. Okey, jadi kita perlu kepada penjelasan lah, kalau tidak bergaduh. Kalau dia lari, 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 lari. Kita biar pergi dia duduk ligan dia tu. Pakai tak mayang. Wallahu a'lam. Jadi saya kira cukup lu cakap tu. Terlebih tu kurang bergurau. Saya mohon maaf. Okay? Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada pihak penganjur program. Sahabat-sahabat sudi datang. Dan khususnya kepada Tuan Sultan Presiden kita. Yang bersungguh-sungguh menjayakan program ini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku cuyo.